Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil'alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba mubarakan fihi wa 'amalan maqbula wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la taj'alna, Allahumma la, Allahumma inna na'udzu bika min al-arba' min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Birahmatika ya arhamar rahimin. Qala syaikhul muallifu Abdul Aziz Ibnu Ismail rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bermula ihsan itu, yakni bermula makna ihsan itu berbuat baik. Itu asal pada lughah ahsana yuhsinu ihsan. Manakala isim fa'il fahuwa muhsin. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Banyak Allah menyebutkan di dalam Al-Quran lafaz yang diistiqab daripada ihsan. Di antara lain Allah berfirman, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi kita maklum dalam surah apa tu? Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Hah? Suratul Kahf. Sesungguhnya orang yang telah beriman, terletak sebagai asas dan pokok iman. Tambahannya wa amilus solihat.
dan amal kerja. Kerja buat termasuknya amal berbentuk ibadat, kerja termasuknya muamalat dan apa saja kerja gerak-gerinya. Karena amila amila al-amal bima'na al-mihnah wal-fa'al kerja. Siapa sesungguhnya orang yang telah beriman, telah percaya yang kita lalu rukun iman yang enam. Apabila mencukupi rukun iman yang enam, masuklah di dalam umum ayatnya allazina amanu. Ditambahi wa'amilus salihat, dan mengerjakan akan segala kerjaan yang baik. Yang kadangkala kita tu memberi arti pengertian kita berbeza di antara amal dan kerja. Walhal kerja bahasa Melayu kita, amal bahasa Arab. Sekaligus kita mengerti secara perbezaan. Bila sebuah amal, segera fahamnya ibadat. Kadang-kadang kita kata yang tu rajin bekerja tapi malas beramal. Ada juga tak kata gitu. Itu menunjukkan kata kita mengerti lain-lain. Yang ini rajin beramal, malah kerja. Ada juga yang katakan begitu. Nah? Walhal amal huwa al-mihnah. Amal ialah kerja. Wal-fa'al kerja buat. Buat kerja. Kadang-kadang kita capur dua sekali. Buat kerja ataupun kerja buat. Ha, maka itu amal. Maka masuk dalam umumnya, sesungguhnya orang yang telah beriman dan beramal, kerja akan segala kerja yang baik. Baik yang dimaksudkan bentang dengan syariat. Kalau kita bekerja berjual beli, bentang dengan syariat, kerja baik. Kalau kita kata bekerja buat kebun, berniaga, semua tu salihat, kerja baik. Apalagi ibadat. Sebab tu kadang-kadang rupa kerja pada zahir, rupa kerja dunia, tapi yang sebenar akhirat. Terkadang rupanya kerja akhirat, tapi yang sebenar dunia. Ini terpulang kepada bihusnin niyah au bisu'iha. Nah, itu pulang kepada elok dan baik niatnya ataupun tidak. Itu pulang pada situ. Berapa banyak rupa kerjaan akhirat tapi jadinya dunia kerana buruk niatnya. Berapa banyak pula kerja berupakan dunia tapi jadinya akhirat kerana elok niatnya. Rupa menoreh kerja bersawah, nampak rupa zuhir kerja dunia tapi elok niatnya ialah akhirat. Rupa zuhir kerja amal ibadat, solat, puasa, zikir, tapi buruk niatnya, itu jadinya dunia. Sebab itulah nak katakan amal soleh itu dibentangkan dengan syariat. Lalu itulah dalam bicara kita ini ihsan. Nak sambung bicara ihsan. Karena ihsan ini syartul likamalil imani wal islam. Syarat bagi sempurna iman dan Islam. Nah, kemudian Allah apabila dia hukum kata ul apa dia inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, bahawasa kami ataupun sesungguh kami tidak mensia-siakan balasan orang yang telah buat baik. Tengok di segi balaghah, kalau kira kata muqtada zahir ayat, sepatutnya berkata inna la nudhi'u ajrahum. Sebab innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Kemudian mari jumlah, kemudian nak apa dia nak jadikan khabar inna di sana. Inna la nudhi'u ajrahum. Muqtada zahir kena begitu kerana dhamir kembali pada allazina amanu wa amilus salihat. Maknanya sesungguhnya kami tidak mensia-siakan balasan bagi mereka itu. Tapi dak Allah menizharkan fi maqamil mudmar. Macam mana? Allah tidak kata bahawa kami tidak mensia-siakan balasan mereka itu. Tapi Allah kata kami tidak mensia-siakan balasan orang-orang yang buat baik. Berarti orang allazina amanu dan amilus salihah, tambah namanya nak sifat ke orang-orang ihsan.
Ha, sebab tu tak kata inna la nudhi'u ajrahum hum allazina amanu. Sedangkan man ahsana amala kena ke allazina amanu tadi. Ni panggil dari ilmu ilmu balaghah al-izhar fi maqamil mudmar namanya. Hikmah selain pada nak hukum kata balas seorang beriman, balas orang beramal soleh, nak sebut satu sifat lagi orang beriman yang beramal soleh ni, tubik satu nama lagi ihsan. Man ahsana amala. Lalu tu kita nak mengerti ihsan itu apa. Kan? Lalu dia kata bermula ihsan itu pada asal lughahnya maknanya berbuat baik. Nah, akan hasuna yahsunu husnan arti baik, elok, bagus, cantik, panggil semua lah. Dengan maknanya ini nak taswir, nak tafsir. Kalau Arab panggil boleh taswir ataupun boleh tafsir. Wazalika musawwarun bi. Apa makna buat baik? Dengan maknanya berbuat baik itu dengan makna mengerjakan segala perintah Allah. Kita lakukan lagi dulu. Mengerjakan segala perintah Allah dengan elok. Tu sengaja kita langkah dulu ibarat. Kerana seperti itu sebagai contoh, misal bagi kata segala perintah Allah tu je. Bila kita nak ambil sempurna ke takrif dulu, mengerjakan segala mengerjakan segala perintah Allah, mengerja dengan elok. Dia panggil ta'aluk ibarat, dia tersangkut situ. Mengerjakan segala perintah Allah, mengerja dengan elok. Lepas tu kita kembali balik. Seperti apa? Contohnya seperti sembahyang, itu misal amal ibadat. Puasa dan sebagainya. Apa lagi sebagainya? Bayan daripada segala yang disuruh. Itu bayan. Apa sebagainya? Sebagai sembahyang, puasa, apa lagi? Daripada segala yang disuruh. Kerja dengan elok. Kerja tu dengan elok. Dan sah kita takluk dengan sewaktu mahzu jadi hal. Mengerjakan segala perintah Allah hal keadaan. Perintah, segala perintah Allah yang dikerjakan tu yang bersepakai dengan elok. Yang mencukupi. Sifat balik pada kata segala perintah. Mengerjakan segala perintah Allah yang mencukupi segala syarat-syarat dan sumperno rukun-rukunnya. Itu pasti. Karena syarat dan rukun merupakan barang yang terhenti nak jadi sesuatu perkara, terhenti atasnya. Kalau tidak ada dia, tak jadi. Luput syarat, luput masyrut. Tengok syarat nak sah salah, kena sucinya daripada hadas, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Juga di antaranya sucinya daripada hadas najis yang tak dimaafkan. Mapohnya kalau kita tidak suci dari yang tersebut, sedangkan kita tidak ada uzur apa-apa, maka panggil luput syarat. Bila luput syarat, luput masyrut, yakni solat kita itu tidak sah kerana luput syarat. Kan? Demikian juga luput juzuk, rukun. Bila luput rukun, tak jadi. Nak jadikan wuduk antara rukunnya niat mazhab kita Syafi'i dan basuh muka. Kalau kita tinggalkan niat, hanya basuh muka semata-mata dengan tidak ada niat langsunglah maksudnya. Tidak ada niat, tidak ada niat langsung katakan. Maka luput satu rukun. Maka luputlah apa yang kata sesuatu itu. Yang ini tak jadi. Begitulah. Setiap kerja semua dia ada rukun, ada syarat.
tu kita maklum dalam ibadat kata gi bab munakah apa sepatu juga. Tengok. Kita nak mengaji bab nikah. Dia ada punya arkan, tak punya rukun juga nikah. Tak ada rukun tak jadi. Maka mana rukun nikah? Zauj. Si lelaki, seorang lelaki yang akan jadi suami. Kalau tak ada zauj, nak kahwin siapa? Aku menikah akan engkau, engkau, kau, kau, siapa? Itu dia rukun engkau tu kena kepada si lelaki yang akan jadi si suami. Nah, aku menikah, itu sirah, kena ada lafaz ijab. Akan engkau, engkau itulah zauj rukunnya. Akan, satu mafu'ul lagi, akan apa dia? Pinangan kau, makhtubataka, fatimata dan sebagainya. Itu zaujah rukunnya. Kan, itu rukun. Cuba tidak ada rukun, maka kahwin itu tidak sah. Ada cukup rukunnya, tapi kena punya syarat. Syarat perempuan yang nak dikahwinkan itu mestinya sunyi daripada iddah. Kalau dikahwin dengan perempuan yang masih dalam iddah, sama ada iddah dicerai ataupun iddah syubhat, maka perkahwinan itu tidak sah walaupun dah cukup rukun. Si suami ada, si perempuan jadi isteri ada, ijab kubur ada, saksi ada. Tapi perempuan yang dinikah itu masih dalam iddah. Maka pernikahan itu juga tidak sah sebab luput syarat. Syarat kena sunyi daripada. Itu di antara. Itu bab nikah. Begitu juga bab jual beli. Rukunnya ada ba'i, ada mushtari, ada saman, ada musman. Itu rukunnya. Dan tiap-tiap satu pula ada syaratnya. Syarat benda yang nak disahkan itu kena 1, 2, 3. Itu. Mana kata segala kerja kita baik betul ibadat, baik kerja harian, jual beli, dia ada rukun, dia ada syaratnya. Bila luput rukun syarat, maka tidak sah. Bila tidak sah, mesti hantar balik. Kalau perempuan ternyata lepas pada kahwin, nyata tak sah, mesti direngahkan, tak boleh teruskan. Kata tu. Itu mana kata semuanya kena tumpu pada rukun dan syarat. Kan? Inilah mana kata berbuat baik dengan makna mengerjakan segala perintah Allah. Cuma dia misal sini ibadat seperti sembahyang, itu misal ibadat. Puasa, ibadat badaniyah, hanya bahasa pantang. Ibadat badaniyah bahasa lakukan. Misal pada tu, lepas tu umum dan sebagainya. Apalagi sebagainya, bayan daripada segala yang disuruh itu. Sebab itulah tiap-tiap dia ada syarat, dia ada rukun, dia ada yang haram, ada yang halal, kan. Itu pulalah kepada tiap-tiap bab kita bicarakan di bab masing-masing. Mengerjakan dengan elok. Mengerja segala perintah Allah yang mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Itu bina di atas iman Islam. Kemudian tempat jadi Isa ni kena apa, sambung lagi. Tak habis lagi kalam dia ada. Mengerjakan segala perintah itu seolah-olah. Sini cakap nama macam tu. Seolah-olah. Satu lagi boleh kita cakap seakan-akan. Itu dekat dengan Arab ka'anna, ka'anna, ka'an, ka'an. Ka'anna, seakan-akan. Itu dekat dah luar Melayu kita nak. Ka'anna, apa dia? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Dia nak ambil makna hadis tu dah tu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Maknanya mengerjakan segala perintah Allah dengan elok yang mencukupi segala rukun, segala syarat-syarat dan sempurna rukun seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu seolah-olah mengerja di hadapan Allah Ta'ala. Macam kita berhadap gini kan mesti kita beradab. Kan? Kita selaku murid berhadap dengan guru semasa kita belajar, kita beradab dengan guru. Kita berhadapan dengan ibu bapa, kita ada adab secara hadap ibu bapa. Kita orang pakat rakyat, kita berhadap dengan pemimpin, kita ada adab terhadap pemimpin, kan.
Ha, sebab tu kita menghadapi orang besar, kadang-kadang kita diam, tak bergerak. Ha, sebab apa? Adab. Sehingga kalau kita ada sesuatu perkara yang lebih besar, kita minta maaf, maaf. Ha, tengok, ini adab. Itu nyata pasal kita berhadapan secara zahiriah. Secara nampak dengan mata kepala. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita nampak tidak? Tak nampak. Bila tak nampak dengan mata itu, bagi Allah bukakan pada orang yang ahli musyahadah, ahli syuhud, seakan-akan ia di hadapan Allah dalam zauki dia wal wijdan, dalam perasaan hati dia, seakan-akan ia menghadapi Allah. Bila dia berhadapi Allah, hati dia tetap, hati dia tenang, ada akhlak dia bagus dan mulia, hati dia ikhlas dalam semua kerja. Yang jadi masalah kita tak nampak dia pada pandangan mata, ialah pada pandangan mata hati juga pun tak nampak. Itulah ikut rasa kita nak buat bila tak ada manusia yang melihat. Sebab tu kadang-kadang amal kita itu berbeza. Di hadapan orang ramai kita buatnya nampaknya tenang, tetap khusyuknya. Tapi kalau kita buat cara perseorangan kita, ikut rasa kita nak buat. Kerana tak ada yang lain memandangkan kita. Kan? Ha, sebab itulah. Apa dia? Kadang-kadang orang yang buat puasa hadapan manusia, tuh. Khai aci kering. Kerai kering. Tuh. Ha, nak menunjukkan kata puasa. Tapi bila tidak ada orang, dia makan, dia apa. Ha, nak? Itu apa kata dalam kesedaran manusia hukumnya batal. Ha, kalau lah kita makan tapi manusia tak sedar, maka makan itu maka tidak apa. Kan sebab tu orang kata bila kita makan dengan lupa kita apa, hukumnya sah. Ha, kalau kita makan seorang diri, sebab tak sah. Sebab apa? Kita sendiri tak ke manusia. Ha, kita sendiri sedar. Ha, itulah nak menyatakan bahawanya nak dikatakan ihsan itu buat segala perintah. Tak kira lah sama ada bentuk ibadah ataupun bentuk kerja, bentuk jual beli. Tengok bila ditanya ayyul kasbi adyabu ya Rasulullah, apakah usaha yang lebih baik, bagus? Maka dijawabnya amalur rajuli biyadih, kerja seseorang dengan tangannya. Ini ibarat daripada usaha sendiri. Kerja sendiri. Ha, itu ibarat dengan kata amalur rajuli biyadih, kerja seseorang dengan tangannya. Kemudian dipakai wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ha, jadi baik jual beli pun ada mabrur, supaya haji mabrur juga kita sebut. Al-hajjul mabrur dah sebut sangat. Maka jual beli pun dipanggil jual beli mabrur. Apa jual beli mabrur? Ai bai'un la ghasya fihi. Mana jual beli yang tidak ada tipu daya. Itu jual mabrur. Ha, jadi kalau hati tak bersih, tak ada ihsan, nanti tipu. Ha, nanti tipu. Sebab tu pada sekali-sekala Rasulullah SAW bila dia lalu ke tempat jual, tengok jual buah-buahan, jual apa, dia lihat dia, apa, dia setuh tangan dia holo. Kadang-kadang dia dapati basah di bawah. Apa ini basah ni? Ha, kerana disiram, kena hujan. Ha, tak apa, jangan sengaja simbu. Pas simbu pasal bila timan dia berat, kerana dia basah. Kalau kita nak jual ayam, kalau zaman dulu kak, kita pelera sendiri, bila nak jual ayam, ambil nasi kau apa kau, gaul campur dengan pasir. Sebab dia je makan akan itu, bila timah dia berat. Ha, ini dia panggil apa ni? Ini jual tak mabrur. Kalau haji tak mabrur. Ha, walaupun sah, tidak nafikan sah, jual beli sah, tapi haram. Dan ada padanya tipu daya. Jual tak mabrur, tak ada ihsan. Kerja macam ni, kerja tak ada ihsan. Eh? Tapi kalau bahas dari segi hukum, sah tak sah, ini pulang kepada ayam musman, halal dijual, sah dijual, melantai halal dimakan. Hak milik punya sendiri, ya, kita jual barang jadi milik, bukan barangnya dicuri. Eh? Yang beli pula pun dengan harga yang hak milik. Maka di segi syarat, sah. Rukun cukup.
jual beli itu sah, tetapi ada padanya haram sebab ada padanya tipu daya, tidak ada ihsan apa ni. Islam ada, iman ada, ihsan tak ada. Ha, jadi seolah-olah boleh kerana kita tak tahu. Kita tahu kata manusia tak tahu haraik, ha kesulitan, lalu kita tipu. Tapi cuba kita pandang Allah senantiasa melihat kita, mana kita nak tipu. Zahir tipu manusia, hakikat seolah-olahnya menipu Tuhan. Mana-mana Allah kena tipu. Ha? Dan pula Allah memuliakan kepada kita orang mukmin, orang yang menipu orang mukmin menempatkan menipu dia. Sebab dia sebut. Apa dia? Dia sebut masalah orang munafik dah. Wa minan nasi man yaqulu amanna sampai akhir yukhadi'unallaha wallazina amanu. Baik. Sekaligus kita musyrik ayat itu. Allah kata menipu mereka itu akan Allah dan akan orang-orang beriman. Kita buat muskil. Muskil macam mana? Eh, Allah kena tipu. Yang kena tipu ni pada awal, pada apa pengertian yang kena tipu ni, mari pada yang tak tahu tu kena tipu. Mana Allah tak tahu? Allah tahu sedia. Tapi buat apa Allah memasukkan kata dia kena tipu? Ini orang kata dia memasukkan Allah, dia ditipu Allah, nak menyatakan orang tipu orang mukmin ni menepati tipu Allah. Nak wayak tu mulia orang mukmin diisi Allah. Siapa tipu orang mukmin, seolah-olah tipu Allah. Sebab Allah masuk nama dia situ. Yukhadi'unallaha. Walhal dia nak ayat kata orang ni tipu manusia orang mukmin. Tapi melia orang mukmin, orang tipu orang mukmin menepat tipu Allah sendiri. Jadi berani tipu Allah. Ha, itu ayat balaghah tu. Yukhadi'unallaha wallazina amanu. Pada kata di akhir, wa ma yakhda'u illa anfusahum. Ha, hakikat sebenar tidaklah mereka tipu, mereka hanya diri mereka sendiri. Ha, itu. Tapi bila kita tak ada ihsan, kita rasa tertipu orang. Bangga pula, ha, jatuh kena tipu dia aku. Ha, jatuh. Ha, bangga pula tu. Tapi bila kita ada ihsan nak tipu, tak berani kerana kita ada silap bahawa Allah senantiasa melihat kita. Ha, itu makna seolah-olah mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihat Allah. Kalau bahasa Arab tani kata tak tergamuk nak tipu. Kita berani ke nak tipu orang besar? Tak berani. Ha, mana tak berani betul mana? Sekira kalau kita tipu, katakanlah kita tipu, tapi akhir terbuka tipu daya kita tadi, nanti dia marah. Ha, kita tak berani, kita takut nak tipu orang besar. Ini tipu Allah sendiri, ya Allah. Ha, tapi oleh kerana kita kejahilan dalam medan tu, ha, kan? Ha, itulah ihsan dia panggil. Sebab tu kita iman, Islam tak sempurna dua ini kalau tidak disaluti dengan ihsan. Nah, maka bicaraan inilah iman, bicaraan usuluddin tauhid, itu huraian mengenai iman. Manakala Islam, ulama fuqaha menghurai mengenai setiap bab daripada fiqh syariat undang-undang. Ha, manakala ihsan, ulama tasawuf hurai mengenai ihsan, bab ikhlas, bab apa sifat, segala sifat mazmumah di takhliyahkan, kamalnya ditahliyahkan dengan segala sifat mahmudah. Itu asalnya. Tapi kita tak faham, dia kata tasawuf itu perlu dijauh-jauhkan. Iya. Perlu dijauh, bukan dekat dah, perlu dijauh. Akan kita tak faham masalah. Walhamdulillah dalam Islam kita, isu kata agama melengkapi tiga, iman, Islam, ihsan. Ha, iman lah cara dalam ilmu tauhid ni, ilmu hukum apa hubungkan dengan pegangan. Ha, apa dia Islam hubungkan dengan syariat, undang-undang, peraturan secara zahiri. Manakala tasawuf peraturan undang-undang secara batini. Ha, maka tiga mesti. Pasti tiga ini. Ha, nah, itu dia ihsan. Kemudian kata lagi, dan jikalau kita tidak melihat akan dia, yakni pada pandangan mata. Sekalipun. Ha, nah, dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah, yakni dengan pandangan mata zahir, sekalipun biada apa dia di segi musyahadah kita tu memandangkan Allah senantiasa melihatkan kita. Jadi kalau kita luput pandangan situ, situlah timbulnya tipu daya, bercakap pun dusta, bercakap macam-macam lah.
man ghassana falaysa minna. Siapa menipukan kita, maka ia bukan dari jalanan kita. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, baik. Dan ihsan ini mubtada semula, dan bermula ihsan ini syarat bagi syarat bagi kesempurnaan agama Islam jua je. Nah, syarat bagi sempurna jua bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Bukan makna kata agama Islam tak sah kalau tidak ada ihsan, bukan. Cuma tak sempurna Islam kalau tidak ada ihsan. Nah, seperti kita nak contoh juga, kalau kita kata dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, bab solat, apa dia ni, bab wuduk yang panggil wasail. Bab wuduk dan bab mani janabah, apa saja hubungkan dengan wasail, dia katakan bukan rukun niat itu. Dan bukan syarat bagi sahnya, tetapi syarat bagi kamal. Nak sempurna wuduk mesti ada niat. Adapun nak sah wuduk tak mesti ada niat. Ha, tengok itu dalam mazhab Hanafi. Nah, adapun dalam mazhab kita mesti niat itu adalah rukun. Kan? Ha, bagi dia nak sempurna amal hanya dengan niat. Ha, kalau tak niat tak sempurna. Ha, bab wasail. Ha, tu. Jadi kita misal dengan hal tu supaya nak nampak kata bukan syarat bagi sah, cuma syarat bagi sempurna. Adapun hak yang kita niat itu sendiri ialah satu rukun daripadanya, kan? Ha. Jadi ihsan ini syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga, bukanlah syarat bagi sah agama Islam. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, dengan bahawa, dua kali dengan, dengan yang pertama itu ta'aluk pada kata mengerja yang dinafikan. Orang yang tidak mengerjakan ibadat, tidak mengerja dengan elok, ataupun boleh ta'aluk sewaktu masuk jadi ha pada ibadat. Orang yang tidak mengerjakan ibadat, hal kada ibadat yang bersepakai dengan elok, taswirnya dengan bahawa. Ha, dengan yang kedua tu ditaswir. Bagaimana rupa masalah? Ha, dia panggil taswir, buat rupa. Macam taswir pukul gambar tu lah. Petani panggil pukul gambar. Di sini panggil apa? Takak gambar. Ha, takak gambar. Dia panggil ambil gambar. Dia panggil. Ha, ambil gambar, takak gambar. Kalau orang petani dia panggil pukul gambar. Oi, pukul ni hebat ni. Ay, bunyi itulah pukul. Kerana zaman dulu dia pukul bunyi macam mana? Pah, ha, tu dia pukul macam itulah. Maka dia panggil pukul. Sana panggil pukul gambar. Eh, kita sini tak faham ni kata, ay, apa pukul ini? Ha, sana panggil pukul gambar. Sini panggil ambil gambar, takak gambar. Ha, itu dia. Baik, itu panggil taswir, taswir takak gambar. Jadi mana ini taswir masalah? Bagaimana rupa masalahnya? Orang yang tidak mengerja ibadat dengan elok, bagaimana rupanya? Dia panggil taswir. Kalau Arab dia panggil balit taswir. Salah tafsirnya wazalika, yang demikian. Mana kata mana? Tidak mengerja ibadat dengan elok itu ialah ditaswirkan, ditafsirkan dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun dan tidak ada ikhlas. Ha, segi kata tidak cukup rukun dan syarat tu bina tahap Islam. Ha, dan tidak ikhlas. Ha, ni ihsan ni. Tidak ikhlas. Akhlasa yukhlisu ikhlas. Jadi kalau kita nak arti ke bahasa kita, ikhlas ni banyak arti yang sakup paknya dia. Sebab tu kalau Arab dia bercakap khalas macam kan. Kalau kita buat kerja belum siap, dia tanya khalas? Mana kata? Kita pun tak siap lagi. Dia pergi khalas. Kalau siap dah, khalas? Ha, siap dah. Kalau kita makan, selesai? Belum selesai. Dah. Kalau tak selesai, khalas? Ha, jadi mana kelima khalas ni dia pakai setiap
Erti khalasah ni berlepas dari segala-galanya. Selesai dari segala-galanya. Suci bersih dari segala-galanya. Itu khalas. Itu khalas. Nah, khalasah pati bersih yang ditasfiyah jadi tapis. Itu panggil khalas. Khalasah, khalasah. Jadi kelimah ini ni klik pada kelimah yang bersih. Nah, ditasfiyah. Tasfiyah jadikan Melayu tapis. Nah, tapis-tapis daripada Arab tasfiyah itulah. Sofa yusofi tasfiyah. Air yang ditapis cukup-cukup suci. Lepas tapis, tapis. Lepas tapis, tapis. Apa tapis? Tasfiyah. Ha. Nah, itu maknanya suci, membersih. Itu makna khalas. Bila tapis, selesai. Kalau masih ada lagi sedikit, kalau kerja masih ada lagi tak selesai, tak khalas lagi. Nah, khalas sudah habis. Ha, segala-galanya. Ha, itu dia. Maka kalau kita buat satu ibadat, maknanya bersih daripada segala syawar, segala campuran. Segala campuran. Kalau masih ada campuran, tak bersih. Yang dimaksudkan di sini, campuran dengan yang lain dari Allah. Ha, tu maksud secara umum dulu. Lepas tu dia ada mutabak dia pula lah, ikhlas tu. Ikhlas orang mutabak ni macam ni. Ha, lain pula lah. Cuma ni mengerti mana kata, ikhlas erti bersih. Bersih. Ha, sebab kalau kita buat kerja sesuatu kerana apa? Ha, kerana seseorang. Ha, berarti tak bersih lagi hati kita. Nah, walaupun tahap pertama kita mesti sabar nak jadikan buat, kalau tidak ada orang paksa itu tak jadi buat. Itu sebagai tahap pertama sabar saja. Tapi bukan kita sudah dengan begitu saja. Tak sudah dengan begitu, tapi sebagai pertama kali tak jadi buat kalau tak ada orang paksa kita buat. Kan? Ha, tapi pada akhir pekerjaannya kita bersih daripada kerana lain daripada Allah. Ha, kerana lain pada Allah. Maka dimaksud lain pada Allah juga, mari mertabak berapa pula. Ada yang kata kerana lain pada Allah semata-mata. Yang ini tidak memandangkan syurganya, tidak memandangkan pahlanya, tidak memandangkan takut daripada azab. Itu lain daripada Allah semata-mata. Ada pula orang mertabak kerana Allah, yang ini kerana syurga yang dijanji oleh Allah. Itu pun masuk dalam ikhlas, masuk dalam kerana Allah dah tu. Kerana syurga, kerana Allah janji dengan beri syurga. Ha, ha, jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Tengok Allah janji balasan orang mukmin itu, Allah janji syurga. Maka kita pun tak, kalau Allah janji nak bagi syurga bagi orang allazina amanu wa 'amilus salihat, kita pun hati tupu kepada syurga yang dijanji oleh Allah. Maksud dalam kata lillahi ta'ala. Tapi lillah pun ada terkedih mudah lagi. Lillahi ta'ala aili jannatihi ta'ala, ada lagi terkedih mudah orang panggil. Nah. Ha, Allah janji pula orang ni selamat daripada azab. Selamat daripada azab. Orang dari rahmat Allah. Ha, kita buat kerana rahmat Allah. Ha, masih ada lagi mudah. Kita buat juga kerana takut ke azab Allah. Masih ada lagi, walaupun kerana Allah tak habis lagi, tak habis lagi. Bagi orang naik mutabak tinggi, lillahi ta'ala tak ada terkedih dah. Kerana Allah semata-mata. Apa semata? Tidak kerana syurganya, tidak kerana nerakanya. Ha, tu tinggi mutabaknya, tu tinggi mutabak. Supaya kita berkawan. Ha, yang tu jadi kawan kita. Kerana kita kaya. Kawan kerana kekayaan. Tak bersih. Bila kita habis kekayaan, larilah dia, dia hulung kita. Pasal tak tanya dah, tak berkawan dengan dia kerana habis dah kekayaan dia. Orang yang berkawan kita kerana kebesaran, kebesaran yang ada di kita, ada kita pangkat kebesaran. Bila kita jatuh pangkat kebesaran, tak ada lah. Ha, ni apa? Tak bersih malah. Ia bersih kerana engkau betul-betul. Bukan kerana tilik kepada kekayaan kau, bukan tilik pada keelokan kau, bukan tilik kepada kebesaran kau. Saya berkawan dengan engkau betul-betul kasih ke engkau. Tak ada kerana satu lain. Maka orang macam ni, kalau jadi susah kamu dia pun berkawan terus. Ha? Sekarang dah lucu jawatan pun berkawan terus. Hilang kekayaan pun kawan terus. Kerana kau betul-betul aku berkawan. Ha, sebab tu Bapak kata, tak licin. Tapi oleh kerana kita orang awam, tak apalah. Kerana Allah Ta'ala, ay, kerana syurga Allah, tak apalah. Masalah lillah dah tu, jangan kerana manusia ya. Nah, ha, bila kerana dipuji manusia, disebut baik, ha, tu tak lepas tu.
Kalau puasa tak lepas. Tak lepas. Kalau puasa tak lepas, tak lulus lah. Karena ada lain pada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya kerana manusia, kerana keduniaan. Ha, itu tak lepas lah. Bila lepas pada kerana kudia, klik pada kerana Allah, ayah lepas adalah. Walaupun kerana syurganya, kerana mengakunya, takut kerana mengakunya. Ha, itu mentabak. Ihsan dia bahas masalah tu. Ha, jadi alhamdulillah, pertama kali untuk kita dengar hadis-hadis mentarik supaya menggalakkan kita supaya kita rajin dalam ibadat. Itu faedah kita dengar hadis tarik. Ya janji itu, janji ini. Dan kita dengar hadis tarhi, hadis yang menyatakan kegerunan, kita berasa gerun, takut, menyebabkan kita tu tak berani nak melakukan maksiat di akal. Hadis tarhi. Apabila kita dah faham di situ, kita pun masuk dalam amal. Masuk dalam kita orang beriman dah. Masuk dalam beramal. Masih lagi kerana kita tu belum khalas. Nah, maka itu kita usaha dengan jalan ihsan. Ha, itulah dia mengaji bab hati itu. Ah, dia panggil satu ilmu, dia panggil ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs, ilmu mengenal diri. Diri makna hati, bukan diri mana tubuh. Tak ada orang tak kenal. Berapa kali sehari duduk suluh di cermin, nak pergi ke mana? Tak kenal juga apa orang, tak kenal diri. Maksud bukan maksud diri makna badan, bukan diri makna tubuh. Yang ni kenal sangat. Tak suluh cermin pun kita kenal kita. Kan? Ah, maksud diri ni hati. Aku ampusakum yang tu dikandaki. Ha. Baik, kita sambung lagi. Itulah taswirnya dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, tidak ada bersih hati, dan tidak ada khusyuk. Khusyuk ni kita nak arti apa? Ha, sini nak arti apa khusyuk ni? Khasya'a yakhsha'u. Tetap hati. Tetap hati. Apa maksud tetap hati? Ha. Bukan hati makna senubari jantung. Itu bukan murak. Ya, itu tetap semata dada di dada ni. Hati makna jantung. Ala wahiyal qalbu. Kalau qalbu dengan mana jantung. Sebab panggil jantung. Kerana rupanya macam jantung. Jantung pisang umpamanya kan? Ha, tak kalau rupa macam tu dipanggil jantung. Kita panggil jantung. Bukan Arab tak panggil, dia panggil qalb. Ha, dia panggil qalb. Maka qalb, qalbul jismani, itulah jantungnya, daging tu yang mempunyai darah. Nah, ha, itu satu yang dimaksudkan sini. Jantung, hati. Hati. Hati pula bila sebut hati, bukan dimaksudkan darah itu. Kita kenal lah hati lembu kan, hati lipo, kita kenal. Bukan murakkan yang itu. Ha, muraknya dia panggil dengan mana? Latif. Ini susah kita nak sebutkan. Nah, tu jadi maksudkan hati. Ha, apa dia? Ha, mana hati? Khosyak, tetap hati. Karena hati tu dia seolah-olahnya dia pergi. Lintah yang tu, terlintah yang ini, khawatir itu, khawatir. Walaupun badan duduk di masjid ini, tapi kira bercara kadang-kadang di rumahnya. Diri duduk solat, tapi hati ke mana? Kadang-kadang bertemu segala kita, lupa dia luar semayan. Bila Allah kebat teringat, oh, nak goci duduk situ. Orang tadi duduk cari tak jumpa. Ah, tak ingat, tak ingat. Allah kebat semayan, teringat apa yang kita lupa. Ha, nah. Ini nak atas hati kita ni seolah-olah kalau kita nampak pada zuhir ke, keluar pada kita ke, pergi kata dalam kebun kau, kalau menegur duk mengitu ham menegur kau apa-apa, itu panggil tak tetap pasal dia girato kita. Maka khusyuk tu tetap, kita duduk sini hati pun duk berkira dengan yang kita duk buat ni. Nah, tu rupa khusyuk tu payah juga satu perkara itu pun. Ini pulang kepada taufik hidayah dari Allah Ta'ala lah. Ah, semoga-moga bila kita berjalan, jalan jadi perintah olehnya, semoga-moga dia menambahkan. Nah, taufik hidayah tu. Nah, yang menambahkan. itu panggil khusyuk, khusyuk tetap hati. Ha, bila tetap hati, galaknya tetaplah anggota. Ah, bila galaknya tetaplah anggota, sebab ada yang katakan tetap hati tetap anggota. Nah, dan tawadhu'. Tawadhu' ni kita nak arti rendah diri. Kerana wadha'a, wadha'a ni hantarkan ke bawah, letakkan.
Nah, letakkan situ juga diam. Nah, tawadhu. Nah, rendah diri. Yang muqabalah dianya takabbur. Nah, rendah diri. Rendah diri. Tidak nafikan kelebihan seseorang yang Allah Ta'ala beri itu. Lebih tu lebih. Tapi rasanya rendah. Kelebihan Allah Ta'ala beri. Tapi rasanya rendah. Nah, tengok Nabi SAW. Bagaimana kedudukan dia tu rahmatan lil alamin. Kemain pangkat Allah Ta'ala beri kepada dia kan. Tapi sifat dia rendah diri. Allah, beberapa perkara yang payahlah. Semata-mata kita kalau tidak pemberian daripada Allah. Maka dinamai ini apa jumlah ibarat ni? Jadi khabar pada kata dan orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok. Kalau mengaji ibarat dia panggil itu mubtada, mana khabar? Kemudian apabila sebut orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok, taswir dulu. Khabar tak ada lagi. Taswir dengan bahawa tidak cukup syarat dan tidak cukup rukun dan tidak ada ikhlas dan tidak ada khusyuk dan tidak tawadhu. Orang yang tidak mengerjakan ibadat dengan elok itu maka dinamakan dia. Tu panggil khabar. Musyki pula ibarat apa mari maka. Ini kaedah dia. Slup. Apa mari maka? Kerana orang tadi tu orang panggil kata mubtada mutadhamminu ma'na syarti. Kalau Arab, waman. Kalau mana, siapa-siapa, itu panggil man syartiyah. Famai'mal mithqala. Maka siapa-siapa itu apa? Barang siapa. Itu panggil man syartiyah. Maka jumlah di belakang jawab. Ada apa ini? Bukan siapa-siapa. Dia panggil orang yang man mausul. Dia panggil. Tapi mausul pun mutadhamminu makna syarti. Menepati? Orang yang tidak ni sesiapa menepati makna begitu maka dijumlah khabar dia jawab mari maka dinamakan dia mari for rabitah dia panggil ni kaedah ibarat uslub Quran mengandungi makna dia panggil mubtada yang mengandungi makna syarat sebab itu khabarnya disertai dengan for buat mari maka. Sebab kalau tak faham kadang-kadang apa ibarat maka, jangan maka sebutir tu kena mengaji banyak hari juga tu. Maka tu yang jumlah daripada Arab fa. Tengok wa amman wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum. Sebut sama ayat fa fi rahmatillah. Saya tak ada kata fi saja. Wa ammal ladzina biyaddat bihi wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum dan adapun itu panggil mubtada disertai dengan amma tak kala disertakan amma dia khabar mesti ada fa fa fi rahmatillah maka orang yang putih muka di akhirat esok ni maka mereka itu adalah di dalam rahmat Allah yakni di dalam syurga yang ada padanya rahmat min itlaqil hal wa iradatil mahal panggil dalil mubalaghah. Tu kaedah ibarat. Ya kadang-kadang kita tak faham ibarat ni kadang-kadang mencela pula ibarat kita. Apa maka jika tu kita tak faham jadi manusia jadi musuh dengan barang yang kita tak faham kan. Itu dia. Maka dinamakan dia akan orang yang tidak mengerja ibadat dengan elok itu dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Ini orang panggil bukan orang muhsinin. Bukan orang muhsinin. Orang abid yang tidak ada ihsan. Belum ada ihsan. Sebab itulah bagi orang-orang yang ahlillah dia usaha sangat supaya mempertekadkan hatinya daripada apa dia satu maqam ke satu maqam dari satu hal ke satu hal. Nah, hatu huraya di dalam tasawuf lah. Macam-macam bab cara dia, ada istilahat cara dia. Itu. Dinamakan dia orang yang tidak berbuat elok. Tak kala itu maka. Ini maka yang kedua ni panggil tafri' jawab syarat mahzuf. Apabila tidak dinamakan orang yang berbuat baik maka tidak sempurnalah. Dia panggil maka yang kedua ini panggil terjawab syarat mahzuf. Apabila tidak dinamakan orang itu orang yang tidak berbuat baik
maka tidak sempurnalah agama Islam kerana ihsan syarat bagi sempurna. Ah tadi. Seolah-olah kita buat satu bangunan yang cukup dah sempurna dengan tapaknya, yakni iman. Tapak kita nak bangun kita masjid, tapak dalam tanah bumi itu habis meliung-liung kan tu. Itu tapak. Kemana kita bangunkan naik? Ini nampak ini lahir ni. Supaya kita sembahyang. Nampaklah sembahyang tu. Berzikir, baca Quran, nampaklah macam masjid, nampaklah. Dia jauh, oh besar masjidnya, oh tiga lapis masjidnya, luasnya, itu hak nampak. Semua tu bina atas asas tapak di dalam tanah. Tu iman. Maka ihsan tu ke apa? Hiaskannya dengan bagai-bagai elok macam-macam. Bukan cumi biasa. Ada hamparan pula bukan lantai biasa. Ha tu dia kan. Ha tu apa yang kata ihsan. Melahirkan keelokan, kecantikan, keindahan. Ha tapi yang dimaksud sini kecantikan hati. Ha itulah sedikit amal daripada orang yang hati bersih lebih baik daripada banyak amal tapi hatinya kurang bersih. Ha kan? Ha itulah Allah sebab tu kata nak sempurna tu tak sunyilah kita kena bicara hati kita. Karena orang lain tak dapat ketahui perasaan dia lintas dalam hati selain pada kita sendiri yang mengetahui. Orang lain hanya cerita saja, tunjuk jalan, kitalah punya tahu. Sahibul bait adra bima fi, kita tuan punya rumah, kita lebih tahu barang isi rumah kita. Maka kita sahibul bait, kita tuan rumah, dada kita hati jatuh litas, kita punya tahu. Yang lain tak tahu, kecuali orang yang diberitahu oleh Allah. Panggil ahli kasyaf. Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, illa limanirtada min rasulin hingga sampai akhir. Orang panggil ahli kasyah, dia tengok orang, dia tahu hati orang. Mereka orang itulah. Kalau tidak, kalau biasa kan, tak boleh tahu apa yang kita litah dalam hari, yang luar tak dapat tahu. Dalam hati kita semua yang litah, orang lain tak dapat tahu. Kecuali Allah. Sebab kalau tak ada ihsan kan, tak sebenarlah. Itu dia. Baik. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah. Ini panggil syarat bagi nak dapat terima ganjaran dari Allah. Syarat dia kena ikhlas kan. Itu dia. Adapun syarat zahiri, rukun solat, syarat solat bila cukup itu hukumnya sahih sembahyang itu. Sah, lawannya batil. Apa sahih? Ay ma yu'taddu bihi, barang yang dibilang, yang dibuat kira, yang lakulah kalau kita panggil pada panggil. Apabila dibilangkan, dibuat kira, ma yu'tabaru wa yu'taddu bih, barang yang dibuat, yang dibilangkan dengannya, bermakna sembahyang itu gugurlah daripada wajib yang dikena tutup sembahyang. Bila tersembahyang cukup dengan rukun syarat, sah. Bila sah, gugur tutup dan wajib. Tu ma yu'taddu bihi. Ada petua nak dapat terima ganjaran, hak ni pulang kepada ikhlas tak ikhlas. Bila tak ada yang tu, tak ada hak lagi menerima pahala. Itulah. Tak ada hak lagi menerima pahala. Hengok nak pergi paksa dia, kamu mesti solat, dah semayang. Semayang, dah kena, cukup, sah, cukup. Itu dia, nah? Sebab itu masing-masing lah kita jaga diri kita. Masing-masing jaga diri. Dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana luput syarat kamal. Syarat bagi nak terima ni pulang kepada ikhlas. Sebeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata ia Sayyidina Umar. Ia berkata, dia menceritakan satu hadis yang panjang. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Ini baris silap. Nuskah kita ni inda Rasulullah tu silap cita. Kaedah kita silaplah kerana inda zaraf isim selepasnya mudhaf ilaih. Hukumnya khafat. Inda Rasulillah. Maksudnya tiba-tiba bagi inda Rasulullah.
Itu kita tidak tupu kepada baris, kita tupu kepada kaedah. Nah, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri. Dia boleh baca sya'ri di segi luar. La yura 'alaihi, dia tulisan yura ni dia kena tulis dengan rupa ya. Alif ditulis dengan rupa ya. La yura. Ha, macam sini tulis dengan rupa alif kan ni? Ha, yang betulnya nak tulis dengan rupa ya. Ya tu tertukar daripada apa, alif tertukar daripada ya, maka tulis rupa ya. Kecuali kalau dia hubung dengan dhamir muttasil, baru tulis alif. Masalan ada lepas pada yura ada hu, masalan yurahu, ha tu tulis alif, tulis alif rupa alif. Tapi kalau ada atau asim begini, kena tulis alif dengan rupa ya. Ha, tu dia la yura, dia panggil fi'il mudhari' bina maf'ul. La yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa an-nabi. Bahan sini ada jatuh ni. Bakal ada ilah lagi. Ha, bahasa Pahdi ni ada lagi, hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ilah ni jatuh ni. Nah, di segi lorah tak cakap jalasan Nabi ya. Duduk akan Nabi tak cakap macam tu, di segi lorah. Jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi wa qala. Ha, jadi hadis tu panjang, kita ambil arti dulu. Lepas kita kembali balik. Nah, tengok artinya hadis tadi. Ha, riwayat Imam Muslim, rawahu Muslimun. Mana hadis ni diceritakan oleh Imam Muslim, mana Imam Muslim tulis dalam kitab yang sahih, kitab dia. Tapi tak ada dalam Bukhari, sebab dia tak kata riwayat Bukhari Muslim. Nah, ha, artinya di antara tu dia ada tulis adanya, az-zahir tidak adalah, bainama. Baina asal zarah antara itulah. Nah, lepas tu masuk zaidah alif. Baina, ada kata begitu. Ada pula mari mim satu lagi macam kita nampak di sini, bainama. Jadi sekali-sekala dia bercakap dengan baina, ada pula bainama. Ha, macam sini bainama. Ha, bainama. Dengan sebab zaidah ma masuk tu, dia panggil jadi kafah. Ma menegahkan baik daripada beramah. Sebab tu jemlah kamu dia, dia mari jemlah ismiah suku. Nahnu mubtada julusun khabar. Ha, kalau tak sabit ada ma alif begini, kalau tak ada sekat situ, mesti dia kena jadi tak sah nak kata baina nahnu. Itu tak cakap baina nahnu. Ha, tu kaedah. Nah, ha, baina ma artinya di antara kami, menduduki kami. Dia tulis menduduki. Az-Zahid nak kata gini, di antara nahnu kami, kami sini yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi Umar nak ceritakan, kami duduk ramai-ramai, tiba-tiba datang satu orang. Ha, dia nak cerita begitu. Ha, maka dia kata bainama, di antara kami, nyawa tak ada, tak ada nak lah tu. Di antara kami, kami yakni para sahabat radhiyallahu anhum, menduduki, yakni kalau kita naknya zuhir begini, di antara kami yang duduk sekalian. Sebab apa julus di sini? Bukan julus masdar, julus jamak taksir daripada jalisun. Yani satu rupa dipakaikan masdar jalasa yajlisu, julusan arti duduk. Itu satu sifat duduk. Ada juga dipakai julus jamak daripada jalisun. Segala yang duduk macam kita ni julus ni. Julus ni.
Kalau satu-satu jalisun, bila jamak julus. Ha, satu lagi arti julus tu masdar. Jalasa julus tu julus, arti duduk. Sifat duduk, kelakuan duduk. Yang di sini segala yang duduk. Mana di antara kami yang duduk sekalian? Ha, mana begitu. Nah. Ha, di antara kami yang duduk kami sekalian di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam kita duduk berhalakah ginilah. Banding contohnya macam kita duduk berhalakah gini, Umar nak ceritanya, zat yaumin, pada suatu hari dalam keadaan begitu, iz, ah dia panggil iz pujaiyah. Nah, iz pujaiyah sebab jadi mana jawab pada kata bainama nahnu iz, tiba-tiba ha, datang secara tiba-tiba ni tak sengko maknanya kan? Ha, tak sengko nak datang, datang. Ha, datang pula orang pelak luar biasa. Orang tadi kata orang pelak, sini panggil tak orang pelak? Panggil tak? Tak panggil. Panggil juga. Dan dia duduk sama, mari orang yang pelak. Ha, tu maknanya dia panggil iz tiba-tiba. Ha, dia panggil iz pujaiyah namanya. Ha, pujaiyah namanya. Iz tiba-tiba tala'a alaina rajulun, kelihatan di atas kami, maksudnya tiba-tiba datang ke atas kami oleh seorang lelaki. Seorang lelaki yang datang tadi sifatnya syadidu bayadi siyabi, yang sangat putih pakaiannya. Ha, seorang lelaki itu lagi pula syadidu sawadis sya'ri, lagi pula katanya yang dan bersangatan. Kalau turut dalam hadis tak ada dan lah, sifat yang kedua rajulun, satunya syadidu bayadis siyab, sifat yang kedua syadidu sawadis sya'ar, tak ada dan lah. Yang ha, kalau yang tak apa, yang sangat putih pakaiannya, yang bersangatan hitam rambutnya. Ah, malah kita tukar ke jadi yang pada tempat dan itu. Ah, karena dah dia tak ada kata wa syadid dah. Nah, ah sifat yang kedua, na'at yang kedua. Yang bersangatan hitam rambutnya. Lagi pulaknya la yura 'alaihi asarus safari, tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Nya seorang lelaki itu. Jadi apa? Ni yang kata ajib pelak ni. Nah, jadi tak ada kata nampak tanah kata mari jauh dah. Karena mesapi orang zaman dulu, mesapi berjalan kaki, kalau kenera pun sama berjalan dengan kenera. Kan? Kenera berjalan, ha, gemala pun berjalan. Ha, naik sekejap, ha, turun berjalan. Jadi bila mesapi semacam itu, adalah tanda-tanda kepenatan. Ini tak ada. Ha, di mana kata la yura fi alaihi asarus safar, tak ada. Ha, tu mana katanya tidak nampak bekas-bekas perjalanannya. Kalau tu asal terjemah kan la yura alaihi, tidak dinampak ke atasnya bekas-bekas kesan-kesan, bekas-bekasan nah perjalanan, tak ada. Lagi pulaknya wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengenal, tidak kenal akan dia, akan seorang lelaki itu oleh seorang pun. Ahadun minna, oleh seorang daripada puak kami. Kami sini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Umar ada cerita, kami puak sahabat duduk bersama Rasulullah, tak ada siapa kenal. Seorang pun tak ada siapa kenal orang itu. Ha, bermakna kata bukan orang, bukan orang Madinah, bukan orang tempatan, bermakna orang luar, orang berdatang, orang dagang kan. Ha, bila orang dagang tak ada tanda-tanda menunjuk tak mesapi. Ha, tu ajib lah Umar duk cerita. Walah kena ke siapa ini? Kena ke Jibril alaihi salam. Orang ini ni maksudkan kena ke Jibril alaihi salam. Selepas pada tu 3 hari baru nyata kata kena ke Jibril. Ha, nah. Ini panggil masyhur kata hadis Jibril, Jibril ni kan. Masyhur kata hadis Jibril dia panggil. Ha, kena ke Jibril lah tu.
Kemudian sehingga ia menduduki akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, sebenarnya sehingga duduk ia hal keadaan dia tu berhampiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, sebab tu dia ada jatuh situ tu. Ha, kalau asal dia kena hatta jalasa ila Nabi. Hingga duduk ia hal keadaan ia yang berhampiran berhadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hatta jalasa halakani muqbilan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk tu berhadap dengan nama sugi berhadap. Pak sahabat dia mama dia masuk-masuk. Tapi ada riwayat lain tu bila dia sapa mai di muka pintu, dia nak masuk dia tetap masuk selalu. Ada riwayat lain. Dia sapa itu dia kata, ya Muhammad, dia duduk luar tu. Ya Muhammad, adnu. Ada riwayat kata lagi. Adakah boleh aku nak hampir? Kali tiga, aku nak masuk boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Udnu." Ha, maknanya hampirlah masuk, sila masuk, sila masuk. Dia tak masuk juga. Dia tanya lagi, "Adnu? Bolehkah aku nak masuk, nak hampiri?" Nabi kata, "Udnu." Sampai tiga kali dia ada ulang. Itu nak ajar adab kepada kita, kan? Ha. Apabila itu dia masuk. Ha, masuk itulah hatta jalasa. Ha, masa ingat duduk, hakak dia beradab. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu dia cara dia duduknya fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka kalau turun dalam hadis adalah hadis itu maka. Maka sandar ia. Tak kala dia masuk duduk, maka sandar ia seorang lelaki itu akan dua lututnya, dua lutut seorang lelaki itu dia sandar kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, dia pakai tafsir dhamir selalu. Kalau turut dalam hadis kepada dua lututnya apanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, dua kali dhamir dia. Ha, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sanakan dua lututnya nya seorang lelaki kepada dua lututnya nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu dhamir dia panggil. Nah, tepat kembali lain-lain. Kemudian wa wada'a kaffaihi 'ala fakhizaihi dan meletak ia, menghantar ia seorang lelaki itu akan dua tangannya seorang lelaki menghantar ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni pun pakai rojak dhamir selalu. Di sini ada ulama kata ihtimal kembali dhamir itu kepada lelaki. Mana dia masuk gi dia merapatkan lutut dia dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dia tangan dia tu dia hantarkan atas dua paha nyonyo tu kembali mana dhamir. Ha, kata setengah menghantarkan dua tangan atas dua paha nyonyo seorang. Mana tangan dia tak paha dia sendiri. Ada pula ulama kata kerana ada riwayat lain menzahirkan menghantar kedua tangan nyonya seorang atas dua paha nyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhizaihi Rasulullah. Ah ni ajiblah. Oi orang ni berani ni. Tak tangan paha tak paha Rasulullah ni. Ah gak tak ada apa muka dia tu walaupun nampak rupa mari tanya masalah sebenarnya dia mengajar. Gak guru apa yang letak atas kepala murid pun tak ada masalah lah. Tapi kita orang tak kenal ni, eh apa orang ni? Masalah gitu. Mari letak tanya tak apa Rasulullah. Ha, terkejut dengar. Apa dak kena ke guru? Dengan nyatanya lepas pada 3 hari kata Umar, aku duk musyikir, eh siapa orang yang kemarin? Sampai 3 hari ada riwayat lain, jumpa aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya aku, kamu tahu dak Umar siapa kau orang kemarin? Ah, Umar kata Allah wa rasuluhu a'lam. Ah, maka dia kata itulah ia Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum. Itulah Jibril, dia datang mai rupa tanya wak tanya aku sebenarnya ia mengajarkan kamu agama kamu. Ha, maka tu ulama kata agama bila itulah agama melengkapi iman, Islam, ihsan. Media ada ni. Nah, sahabat tahu dalam kitab kata agama itu melengkapi ia atas tiga perkara iman, Islam, ihsan.
Ini dah kata tak bicara iman. Selama mana hak kita, kita tak bicara. Macam mana? Sebab itulah iman dalam huraian usuluddin, Islam dalam huraian fiqh, ihsan dalam huraian tasawuf. Ini tiga mesti. Tiga tuku. Kita nak memasak ke zaman dulu pakai tiga tuku. Kalau dua tuku mana boleh? Tak puyuk lekat tak? Malaikat orang keramat. Tak apa. Orang keramat tak apa. Dua tuku letak puyuk lekat. Kalau kita tak keramat orang biasa kan, mesti kena tiga ini baru letak lekat lah. Tiga tupu dia kata. Buang satu tak lekat, apalagi satu. Kau sangat tak lekat. Itu dia, kita tak sunyi daripada usuluddin, fiqh dan tasawuf. Semuanya tiga-tiga itu adalah ambilan dari mustanaknya Al-Quran wal hadis. Bukan lain daripada luar, bukan. Itu tempat mustanaknya di situ. Nanti dengan hadis sebut. Kemudian dia letak tangan di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu berkata ia, ya Umar, duk tengok Umar ni pelat-pelat dia perhati tengok Umar. Umar duk perhati tengok orang ni. Apa orang ni? Lalu berkata ia, apabila dia sampai situ, waqala, dan berkata, lalu berkatalah ia, ia seorang lelaki yang disifatkan dengan putih pakaiannya, hitam, sangat hitam apa dia rambutnya tadi. Dia kata, ya Muhammad. Allah tu pun terkejut dengar pula tu. Tak ada kata ya Rasulullah. Kenapa sahabat dengar apa Allah? Tu. Nah, dah dia tu guru sebenarnya. Tapi dah kita tak kenal. Tak kenal apa tu? Ni tok guru kita dok mengaji. Kita tak tahu syekh dia tu, tak kenal. Yang mengaji dia siapa? Patut syekh dia mari sama tok guru kita dok mengaji gini. Mari pak lega hau panggil selalu nama terus. Ya kita Allah. Kita ke, wahai tuan guru kan masalah kan? Wahai cikgu katakanlah kita hormat. Dia mari pak panggil nama. Allah kita murid ni. Allah apa orang ni? Makna gitulah. Lepas pada tu dia rakyat mu tahu dak kemarin orang mai kemarin dak pegang kepala aku tu masalah mai dak jamu bahu ke tahu dak itu guru aku. Tok guru kita tak ada masalah lah. Itu dia, masya-Allah. Itu jadi ilmu banyak untuk kita kan. Itu dia. Nabi pun tak beritahu selalu. Supaya nak beritahu panggil apa? Auqa' fi nafsi. Supaya nak lebih menyekit dalam hati. Kalau royak selalu tak setara mana? Taruh dulu, sengaja taruh royak esok lusa. Ini nak ayat tu boleh ambil di sini bahawa soalan-soalan yang datang tak mesti jawab selalu. Kalau sengaja direndamkan. Nah, kain tak perlu basuh selalu, kena rendam 2 hari. Hati busung. Nak keluarkan kotor-kotor tu. Tu dia. Ibarat begitulah, mana semua jadi pengajaran untuk kita. Baik. Kemudian dia tanya, lalu ia berkata, ya Muhammad, akhbirni. Akhbirni itu hamzah qata'. Nah, akhbirni daripada akhbara yukhbiru ikhbar. Ba if'al. Hamzah qata', bukan hamzah wasal. Akhbirni anil Islam. Ini satu riwayat. Ada satu riwayat dia tanya iman dulu. Akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata. Itu silap tu. Tu'tiyaz zakatu tu silap. Karena maf'ul. Nah, wa tu'tiyaz zakata. Dan juga tidak kata tu'tiz zakah, tu'tiya. Karena dia panggil nasab dengan fathah zahir. Tak kala dia atas pada tuqima, dia dinasab dengan amin nasab an ada an tuqima wa tu'tiya. Zakata itu silap baru jadi zakatu. Wa tasuma ramadana. Ini pun silap juga baris. Wa tu hajja tu silap. Ya betul. Wa tahujja. Fi'il mudhara' bina fa'il. Hajja ya hujju. Wa tahujja. Wa tahujjal baita.
Ha, ni silap pula. Anistata'ta tu silap. Ya betul. In. Bila wasa. Inistata'ta. Ha, inistata'ta. Ha, tu silap baris jadi. Anistata'ta. Tu silap dicitakkan lah. Ha, ni nak ayat kata. Manusia tak senyum pada salah silap. Sebab tu Allah Ta'ala ajar supaya kita berdoa minta ampunkan kesilapan kita tu, minta jangan ambil salah tu. Ya ajar doa kita, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, mintalah jangan kau ambil salahkan kami. Sekiranya kami ada terlupa, kami ada lupa, ada kami ada tersilap. Tu ayat Quran berbentuk doa. Ajar kepada kita hamba supaya kita baca, samping kita baca Quran mengandungi makna doa, dan boleh kita ambil daripada situ dijadikan doa. Ha, tu mana Allah beri peluang kepada kita hamba yang beriman, salah silap sedikit sebanyak dia buka peluang untuk kita supaya kita minta, mintalah jangan kau ambil salah. La tu'akhidna, wahai Tuhan kami, mintalah jangan kau ambil salahkan kami. Innasina, jika sekira kami itu lupa. Wa au akhtana, ataupun kami itu silap. Ha, tengok. Nah, ha, tengok, silap tak lagi dah. Kita tulis pun silap, sabukul kalam. Kadang-kadang kita tulis ternyata ha silap tulis. Ha, cuba cap citakkan macam tu juga, tengok dapat silap. Sebab itulah pentingnya kita disuruh pada belajar talaqqi guru. Jangan kita bersendiri, kalau tak ada kaedah nanti dia rosak. Ha, sebab itulah innamal ilmu bita'allum. Ilmu tu nak hasil dia kena berguru. Jangan bersendiri. Kalau bersendiri nanti syaitan gurunya. Ha. Ya syaitan nanti perlu, ya, tak ada guru ku adik tok guru. Nah, itu masalah ya. baik. kata lagi apa dia boleh tanya, ya Muhammad, akhbirni, beritahu akan saya, akan aku, anil Islam, daripada Islam. Ada setengah tafsir daripada hakikat Islam apakah? Ha, sebenarnya jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jawab an tashhada an la ilaha illallah, bahawa menyaksi engkau bahawa tidak ada Tuhan, yakni yang disembah dengan sebenar. Itu maklum ilah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah dengan sebenar, dengan iktibar waqi', tidak ada malaikat Allah. Malaikat hanya Allah. Nah. Dan bahawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu dia ajak. Yang kedua, dan mendiri engkau akan sembahyang, wa tuqimas salata, tah pada tasyhada, dan mengeluar engkau akan zakat, wa tu'tiyaz zakata, dan wa tasuma ramadana, dan berpuasa engkau di bulan Ramadan, dan wa tahujjal baita, dan engkau dan menunai engkau akan fardu haj ke Baitillah. Dengan kait in. In sabi an salah tu. Nah, dia panggil in syartiyah. Jadi kait bagi kata bahawa engkau mengunjungkan rumah Allah, engkau menunaikan haji ke Baitillah dengan kait in. Bila in, kita nak wasal sama hamzah depan hamzah pada kata inis istata'tan hamzah wasal. Bila kita nak sambung, jadi kena gugur hamzah wasal. Jadi bertemulah nun pada in itu mati, bertemu dengan sin mati pula. Bertemu dua mati. Bila bertemu dua mati, kena cari jalan untuk melepaskan. Yang panggil harakati takhalus. Maka ini dilepaskan dengan kasrah. Lianna sakina iza hurrika hurrika bil kasrah. Inis tata'ta. Faham? Ha, itu dia. Dengan kaitnya, jika dia kata ni dengan kait kata, jika kuasa engkau kepadanya, kepada Baitillah itu, engkau kuasakan jalan dengan bahawa engkau tu sehat dirinya, dan pula engkau punya perbelanjaan untuk belanja semasa pergi dan balik, dan masa duduk bermukim di sana. Ha, bila ada perbelanjaan yang cukup serta badan yang sihat, masalah
engkau kuasa. Istita'ah binafsihi. Tiap-tiap satu ni tengahnya panggil hadis mujmal. Tengah sebut bahawa kau mendirikan solat. Apa huraian dia? Ni kena pergi bab dia. Ini ulama ambil pumuk mari ayat mujmal kena cari mubayyan mari. Ayat mutlaqah kena cari ayat muqayyadah mari. Nak hamlul mutlaq alal muqayyad. Ayat yang mujmal maftaqara ilal bayan. Tu kena ada mubayyan mari. Ayat ni perintah sembahyang. Menyatakan kita mesti kena mendirikan solat. Cara-cara mendiri kena ambil hak lain pula mai hurai, mai hurai. Betul kata, ada ini merupakan mujmal. Royak secara sepintas lalu. Untuk pengertian selanjutnya kena ambil yang lain pula mari. Berpuasa engkau di bulan Ramadan, bagaimana puasa, apa pengertian puasa, apa rukunnya, apa syaratnya, apa mesti kita pantang darinya. Gitu banyak pula huraiannya. Dan menunaikan akan fardu haji, atau bagaimanakah syarat nak kuasa, nak pakai kuasa, dan apakah rukun haji, apa wajib haji, apa pula syaratnya, macam-macam pula. Itu banyak huraian. Baik, selepas jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai di situ, lalu si orang tu, si lelaki jawab. Qala sadaqta. Berkata ia, ini berkata lelaki itu, sadaqta, benar engkau, hei Muhammad. Benar engkau, hei Muhammad. Di sini Umar kata, ajibna. Ai kami ajib. Kami heran orang ini. Ia tanya, ia membenarkan. Rupa-rupa tanya masalah ni macam-macam. Orang tanya nak soal, nak tahu kepada seseorang. Ada juga rupa tanya. Nanti kita nak tanya tahu dia sepatah mana. Ada juga tanya macam tu. Tanya-tanya bila jawab, betul-betul. Apa orang ini? Rupa tanya, rupa-rupa nak belajar. Tapi bila jawab, betul-betul orang ini. Rupanya alim dah. Kata, ini macam ni, tak apalah Jibril kalau manusia tak boleh macam ni. Nampak lagu lain ni, bukan nak belajar ni, nak mengajar ni. Tapi nak mengajar ke tak mau dengar, itu ke? Itulah di antaranya. Allah, ini semua jadi ilmu. Apabila jawab, dia kata, benar engkau. Tuan Umar kata, ajib kami. Dahlah tadi dah ajib dah. Sadaqta, dia kata, benar engkau. Kemudian dia tanya pula. Apabila siapa dia kata sadaqta, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Tu Umar ni, perkataan Umar ni. Umar cerita. Kemudian di sini ada jatuh ni. Terjemahan ni jatuh ni. Dia kena ada lagi. Berkata lelaki tu, benar engkau. Sini kena ada tambahan. Tambah macam mana? Fa'ajibna lahu. Ajib ni kalau kita nak Melayu betul-betul apa? Maka rasa heran kami. Heran tu pak Arab juga tu. Hairan. Tak itu ke? Hairan. Melayu betul apa? Pelik. Ada satu lagi. Kagum. Kagum. Kagum ni kagum ni kita rasa puas hati, rasa apa tu kagum kan? Aneh. Ada juga luah aneh, kita petani tak cakap tu. Jaga-jaga sebut aneh. Hak yang kita petani banyak cakap, tercengang. Ada tak cakap sini? Lepas tu ada baris pula cakap baris depan, tercengung. Tercengang ada bercakap, tercengung ada bercakap. Ini muafakat dengan lurah Siam. Lurah Siam kata ngung. Bila dengar, apa dia kata? Rasa ngung. Siam kata ngung. Jadi Melayu tercengung. Lepas tu kita tukar daripada dhamma kepada atas, tercengang. Ini banyak diguna. Bahasa tercengang bahasa surat, pas jadi logat tempat tiap tani, cengeng kui. Tu dia. Seluruh tani lah pula ya. Cengeng. Tu dia. Jadi katanya Umar, fa'ajibna, maka rasa heran kami. Itu cukuplah. Masin sikit tu. Maka heran kami, yakni tercengang kami. Jadi kita tambah ke beberapa bahasa.
fa ajibna, maka rasa heran kami lahu baginya, bagi seorang lelaki itu. Apa jalan boleh kami teringat hal keadaan jumlah jadi hal pada dhamma lahu. Sebab apa kami teringat baginya hal keadaan, tanya ia akannya dan membenar ia akannya. Ha tu yasaluhu wa yusaddiquhu. Tu yang kami rasa heran tu, tanya ia akannya dan membenar ia akannya. Mana tempat jadi herannya? Zahir pada tanya menunjukkan tak tahu. Lebih dulu apabila dijawab dia kata benar aku, menunjuk pun ia telah tahu. Itu ajib kami, ajib kami. Ha nah. Kemudian Umar sambung lagi cerita. Qala, Umar nak sambung pula. Umar kata, qala, berkata ia. Alah kemudian menanya lagi lelaki itu. Itu nak ambil pada qala lah tu. Ya Muhammad, apa nama dia jawab? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ha, sini pun jatuh Arab pula ni. Jatuh ni. Jatuh pula. Ni dia kena ada lagi. Dia kena begini lagi. Lepas pada fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni 'anil iman. Ha tu jatuh tu. Nak ada tambah situ. Qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina. Ha tu dia penuhnya macam tu. Qala fa akhbirni 'anil iman, berkata lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahukan akan saya daripada iman. Lalu qala, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, am tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Tengok sama artinya. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa percaya engkau akan Allah dan akan malaikat dan akan segala kitab-kitabnya, nya Allah, dan sekalian rasul-rasulnya, rasul Allah, dan akan hari kiamat. Nah, atas pada billah Allah, atas pada Allah itu billahi wa bil yaumil akhir, maknanya begitu. Kemudian wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan percaya engkau dengan qadarnya, qadar Allah. Ha arab tak ada, tak ada nya, tapi alalam ganti mudhaf ilaih bil qadri ay qadrihi ta'ala, buang mudhaf ilaih ganti alalam bil qadri, dengan qadarnya, qadar Allah, dengan takdir Allah. Qadar saat itu pada khairihi wa syarrihi, baiknya nya qadar dan jahatnya nya qadar. Ini dengan ditilik kepada syariat. Itu masalah baik dan jahat dengan ditilik kepada syariat. Kalau tak ditilik pada syariat, tilik kepada semata-mata kuasa Allah, semata-mata kehendak Allah, semuanya baik. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Nah. Allahu khaliqu kulli syai'. Semua perkara dia yang menjadi, ia mencipta, ia yang melaku. Ia tidak melaku, tak berlaku. Maka semua yang Allah Ta'ala buat, semuanya baik. Sebab apa? Dia buat dengan hikmah. Al-Hakim. Nah, yang bijak pandai. Letakkan sesuatu kena pada tempat. Bila letak sesuatu kena pada tempat, semua pun di, semua dikatakan baik, baik, baik. Elok, betul semuanya. Yang dipanggil baik dan jahat ini dengan ditilik kepada syariat. Tak kala dia larang maka kita langgarkan, maka panggil jahat. Nah, wala taqrabu malal yatim. Sebab dia larang tu, jadi rupanya kalau kita langgar juga panggilnya syar. Ini tilik pada syariat kerana ini perkara dilarang.
Tapi kalau terkelip pada hukum akli, semua perkara mungkin. Maksudnya wahu ala kulli syai'in qadir. Wasalal innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahukum fayakum. Nah, bila terjadi pada situ, semua perbuatan dia, semua tu elok, semua tu baik. Dia kata baiknya, jahatnya, itu terlibat pada syariah. Ada dia suruh, dia perintah, secara putus kena buat. Kita tak buat, namanya jahat kerana deraka kepadanya. Bila dia larang, kita langgar, namanya jahat kerana deraka kepadanya. Nah, itu terlibat pada syariah. Nah, tapi terlibat pada takdir, semua tu iya. Iya. Wajib atas kita nya redha. Sebab tu kita dah wiri raditu billahi rabba, aku redha. Redha-redha ni Melayu kita panggil apa pula? Ha? Ha? Terima seadanya. Terima seadanya. Ah, bahasa tinggi tu. Bahasa kampung tempatan ah. Ha. Rela, rela tu tukar sikit daripada redha jadi rela. Ada juga orang petani kata rela. Aku tak redha, aku tak rela. Ha, dia bubuh dua mutaukidnya. Ambil Arab mari, aku tak redha, aku tak rela. Tapi dia tukar dengan rein. Biasanya kita orang petani kalau dengan ra banyak kita tukar dengan rein. Aku tak redha, hati tu buat Arab. Aku tak rela. Ha, yalah tu. Lepas tu arti lagi, cuba huraikan sikit lagi apa makna rela-rela ni? Nak lagi. Ha, huraian lagi apa rela ni? Boleh kita kata puas hati. Nah, aku rasa puas hati. Ha, dengan apa yang ada itu magi kaitan dengan sifat qanaah. Magi kait dengan qanaah. Qanaah orang petani panggil genak. Hak Arab tadi qani'a yaqna'u qana'an. Orang petani kata genak. Sabit sekaligus dia makan makan makan, oi makan nasi tak genak, dia kata. Apa tak faham, tak genak, tak cukup. Minum air tak puas, tak genak. Ah, mau ke secawan lagi, mau satu pinggan lagi, tak genak aku makan nasi. Apa genak? Arab tadilah. Qana'ah, genak. Tak genak, mana tak cukup, tak puas. Ah, itu dia. Jadi, redha. Apa redha? Rasa puas hati. Rasa puas hati. Ah, itu redha, redha. Bila kita silar, kita iktibar, kita tilik pada semua perbuatan dari Allah, Allah tidak kehendaki sama sekali tak akan berlaku. Allah tidak kehendakkan berlaku, dia tidak melaku. Bila tak melaku, mustahil jadinya sendiri, berlakunya sendiri. Kalau itu berlaku dengan kehendak Allah, dengan melakui oleh Allah. Aku berpuas hati kerana datangnya dari Allah. Kan? Ah, itu dia lah. Nah, masalah kita contohkan kereta kita baru beli je. Tiba-tiba anak kita pemandu bawa. Pergi-pergi berlaku kemalangan. Macam mana kita rasa? Dua kali tilik lah. Tilik kepada kereta ni rusak, macam mana rasanya? Sedih. Sekaligus nak marah. Sekaligus sedih. Tilik kepada kereta, semata-mata kereta ni rusak. Tapi bila tilik, siapa buat sebab dia rusak ini, siapa? Anak saya sendiri tak ada arah, kata kata ni. Itu tak ada arah, anak sendiri nak suruh bayar apa? Kan suruh bayar kita juga bayar. Tak ada bayar. Kenapa nak? Sebab kita yang beli. Hak anak pakai tu pun kita yang beli. Pak anak usaha kita, anak kena bayar. Ayah telah bayar. Ya juga klik ke kita. Tak ada arah. Tak ada aradat. Tapi aradat Allah Ta'ala. Tu tak ada arah. Bila kita buat jadi pelek bunyi arah sikit, tak ada arah dia. Tak ada arah. Tak ada arah dia. Jadi bukan arah dia kita. Arah dia Allah Ta'ala. Itu wajib kita buat hati itu. Nak pergi dera siapa? Anak kita sendiri. Inilah. Tilik pada situ. Redha dengan kodohnya. Yang beri lakukan rusak ini anak kita sendiri, isteri kita sendiri, kesayangan kita sendiri, buah hati kita sendiri. Redha di segi yang melakukan kerosakan, isteri kita, anak kita. Tapi tilik kepada barang yang rusak, Allah. Itu mana dua tilikkan. Begitulah, tilik kepada zuhir syariat haram, wajib solat, tak solat. Jangan kita redha kerana semata tak solat. Haram kita redha pada tak solat itu.
Bila melaku maksiat kita redha, haram kita redha kerana itu maksiat. Tapi tilik daripada tak ada arah. Tak ada arah. Tak boleh nak buat jadi segan zaman ha, tilik pada itu, ha, klik pada Allah Taala. Tu wajib redha, tilik pada qada dari Allah. Haram kita redha, tilik pada ini syariat larang dan maksiat. Ha, tu dua tilik, tubik dua satu masalah, tubik lain hukumnya. Ha, lain iktibar dia panggil. supaya ada satu apa dia ni itu pegang apa sini ada pusing kita pusing berapa pusingnya pusing ani liga tu apa sini panggil gasing nak sebut dulu takut tak kena dengan sini apa gasing juga sana apa gasing bila kita pusing dia kan dengan alat dia dengan tali macam-macam lah kadang zaman dulu cara itu sekarang cara sekarang kan bila kita pusing dia pusing bila dia pusing terlalu panggil apa terlalu kuat dah. Tani kata ligat. Ligat juga. Masya Allah. Bila dia musim terlalu ligat, tubik satu kelimah panggil hening. Haa, ni tak ada lah. Hening. Dia panggil apa? Jadi, ibarat daripada kita bercakap atau musim-musim ni ibarat daripada gerak ke diam? Gerak. Haa, kalau tak gerak, tak panggil musim. Musim lagi ligat. Itu artinya gerak. Terlalu dia ligat cepat sehingga kita nampak pada pandangan kita diam hening atau panggil hening tu macam air tenang air tenang hening bila hening itu maknanya reti diam pula jadi di atas diri gasing itu jirim gasing itu bersifat dengan gerak dan diam tidakkah kata gerak dan diam itu dua yang berlawanan ad-diddan la yajtami'an keadaannya dua ia berlawanan tak boleh berhimpun yakni tak boleh berhimpun satu masa satu tempat satu iktibar banyak lagi kait-kait dia jadi masalah gasing tadi satu jirim berhimpun padanya diam dan gerak itu mustahil bukan mustahil hak yang nak panggil mustahil berhimpun padanya dua ia berlawanan pada satu iktibar satu tempat dan satu masa yang ini satu tempat satu masa tapi iktibar lain. Mana iktibar lain? Iktibar musim panggilnya bergerak. Iktibar hening dia terlalu ligat panggilnya diam. Itu iktibar lain-lain. Engkau iktibar lain tak ada payahlah. Orang tiga orang. Yang tengah tu. Tiga beradik. Yang tengah ni. Ini apa ni yang tengah ni? Saya adik dan kakak. Dia jawab. Awak ni apa ni? Saya adik lagi abang. Mana boleh adik lagi abang? No. Kita tiga orang. Yang ini anak kita, ini ayah kita. Ini apa ni? Saya anak lagi papa. Ngong juga sekaligus. Tani kata tercengang tu. Macam mana jawab macam tu? Ni kena mana? Macam mana tiga? Saya bapak lagi anak. Macam mana bapak lagi anak? Takkah berimpun kalau bapak tidaklah anak. Kalau anak tidaklah bapak. Macam mana dia jawab? Saya bapak lagi anak. Yakni tilik kepada bapak dia, dia anak. Tilik kepada anak dia, dia. Dia bapak pula. Itu masalahnya. Tak ada jadi berlawanan kerana iktibar lain-lain. Faham satu? Qiyas wa qis ala haza. Qiyaslah yang lain-lain lagi. Itulah. Kita kembali pada sini. Kemudian dia kata... Kemudian menanya lagi lelaki itu, wahai Muhammad, beritahukan saya daripada iman sebenarnya bahawa percaya engkau akan Allah huraian di sana. Beriman dengan Allah dengan wujudnya, kidamnya hurai di sana. Dan akan malaikat dan segala kitabnya dan sekalian rasul-rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan akan hari kiamat dan percaya engkau dengan qadarnya nya Allah dengan takdir Allah baiknya nya qadar dan jahatnya nya qadar. Apabila itu dia jawab berkata lelaki itu benar engkau. Seperti tadilah Umar kata aji. Jadi tempat kita perhatian satu balaghah. Jadi Nabi SAW dia ulang lafaz wa tu'mina. Cuba kita tengok. Jadi satu perhatian. Dia jawab an tu'mina billah wa malaikatihi pakai menata ke atas tak ada ulangkan amin.
wa malaikatihi taqada billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Manakala ayat ke-6 wa tu'mina. Tengok ulang kelima wa tu'mina. Tak kata wa bil qadri ke? Dah. Wa tu'mina wal ha wa bil qadri di atas pada billah. Cukup dengan amin yang dulu tu. Cukup dengan kata antu'mina billah antu'mina bil qadri. Tapi dia ulang wa tu'mina bil qadri. Ha, ini satu perhatian. Bapa dia ulang kelimah wa tu'mina. Ini menunjukkan bahawa rukun iman di dalam 6 rukun iman amat sangat menggelincir manusia di antaranya bab qada dan qadar. Sampai tu timbul qadariyah, timbul apa tu? Ha, di sampai muslimin dah, sampai Islam dah, orang mukmin dah disilap bab qada dan qadar. Siapa tanggal iman dengan sebab qada qadar. Kita berapa banyak tak faham masalah qada qadar. Nah, kita duduk selinur dengan asbab, asbab adiyah. Sebab minum air, berlakunya puas dada. Sebab makan, ialah kenyang. Sebab usaha, rajin berusaha, tanda kejayaan. Hanya jadi slogan kata. Nah, rajin berusaha, tanda kejayaan. Mafhum sebaliknya, malah berusaha, tandanya ha, kemiskinan dan sebagainya. Ah, sangsara hidupnya. Itu mafhumnya. Walah itu apa yang kata sebagai adatan saja, bukan semestinya. Sebab ia pula semua pada qada dan qadar. Kita boleh nak usaha yang rajin, pak Allah juga takdirkan kita tu rajin. Ya kita takdir kita rajin, ya wak sebab bagi kita tu dapat hasil. Ha, yang ni takdirkan malah sebab tu tak dapat. Kita dijemput malah nak pergi, tak ada rezeki kita. Ha, kata orang, dah mu tak datang pun. Sebab tu mu tak boleh makan. Oh, jadi berasa malah. Apa hakikat sebenarnya bukan rezeki kita. Tu tak ada terasa nak pergi. Nah, semua tu pulang pada takdir. Ada-ada orang buat sebab jadi sesak. Sesak jalan, sesak jalan. Pada mula susah hati. Sesak jalan, ha, kita sesak jalan lah. Ugi masa banyak mana dengan sebab sesak. Kadang-kadang berlaku kemalangan di tengah jalan. Ha, bocor. Sini panggil bocor lah. Ha, bocor mutu, bocor kenderaan. Bocor. Bila berhenti? Bila berhenti? Ah, ha, ada siapa? Ha, ada orang jual ais. Jual air batu ke sana kata. Oh, jual nasi lemak kata. Berhenti, berada makan nasi lemak. Kalau soal balik, adakah kita niat dari awal nak mari makan nasi lemak di sini? Tak pun. Tak ada niat nasi makan nasi lemak. Tapi sebab bocor mutu makan nasi lemak. Arti Allah takdir dari azal rezeki kamu di sini. Kalau tak buat sabak bocor, mu tak makan. Tapi tak boleh kerana mu beram rezeki mu di sini. Bawa kita boleh makan, alhamdulillah. Hak duk lapar heret mutu tadi, tak ada apa, alhamdulillah. Kebetulan bertemu kawan, masya Allah, nak ke mana? Aku nak sini, berlaku bocor. Masya Allah, saya kata, pergi rumah aku di situ je. Masya Allah, boleh tahu dengan rumah dulu, kenal saja ya tuan. Ha. Bila pergi sampai situ, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tak lah. Itu hati bila sampai sungguh, macam itulah. Nampak? Ha, itu qada dan qada. Oleh kerana satu perkara yang agaknya kena perhatian, maka jadi diulang ke amin. Wa tu'mina. Seperti Allah Ta'ala ulang pada ayat, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Tengok ulang. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Nak ayat tu, mulazamahnya antara ta'at pada Allah ialah ta'at pada Rasul. Lazim ta'at ke Rasul, ta'at kan Allah. Diraka ke Rasul, diraka ke Allah. Ulang. Ati'u Allah. Wa ati'u. Ha, ulang. Amin. Ha, manakala wa ati'u. Ha, wa ulil amri minkum. Tak ada ulang. Tak ada ulang wa ati'u. Haa kan. Ha, ini semua tu balaghah Quran dan juga balaghah ucapan dalam hadis. Haa tu ulama' dia buat perhatian. Kita tolong bila kita mengaji tengok ulama' di huraya. Allah macam lapu ya sebegini. Lagi banyak lagi hebat. Lagi banyak lagi cerah. Lagi terang. Ha, nah, ha, kita ketinggalan ilmu agama ibarat kita kurang dalam lapu lah panggil. Ha, itulah. Baik, kemudian sambung lagi apabila sampai jawapan cukup kepada itu, qala sadaqta, berkata lelaki itu benar engkau. Ha, kemudian qala fa akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, benar engkau ya Muhammad.
Kemudian menanya pula lelaki itu, beritahu akan saya, ya Muhammad, beritahukan saya daripada ihsan. Kemudian sebenarnya qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ini tarah tadi ni. Bila dia sambung dengan dhamir muttasil hu ada tu. Maka tulisan alif dengan rupa alif, macam tengok. Tarahu dia tulis alif. Tulis rupa alif. Adapun yura tadi dia kena tulis rupa ya. Alif tapi tulis rupa ya. Itu dari segi ilmu cara kokat. Baik. Kemudian menanya pula laki itu, beritahukan saya ya Muhammad, ada ya lagi malaknya, daripada ihsan. Lalu sebenarnya Nabi SAW, bahawa engkau mengerjakan ibadah akan Allah Ta'ala itu, ka'annaka seolah-olahnya engkau. Kerana tu asarat tak ada bunyinya dah. Seolah-olah engkau. Ya dhamir ka tu sendiri dah isim ka'anna. Dia panggil dhamir mukhatab. Tak ada nya dah lah. Ka'annaka, kalau nya ni begini, ka'annahu seolah-olahnya. Itu dia. Dia panggil dhamir ghaib. Ini ka'annaka seolah-olah engkau. Seolah-olah engkau tak ada nak dah padanya dah. Seolah-olah engkau akan ibadat akan Allah, seolah-olah engkau tarahu melihat akannya. Pakai tafsir lalu akan Allah. Ka'annaka tarahu seolah-olah ataupun seakan-akan engkau. Ya panggil ka'anna litasbih. Seakan-akan engkau melihat akan Allah. Maka sekiranya fa illam takun tarahu, ini maqam muraqabah, maka jika engkau tidak nampak akan dia, akan Allah, ini dengan pandangan musyahadah tak nampak juga, maka ia fa innahu yaraka. Tulis alif dia, fa innahu yaraka, maka ia, kena turut je lagi, fa innahu, maka bahawasanya ia Allah itu tetap melihat akan dikau. Ni akau wirasa dalam hati, kata Allah senantiasa melihat akau. Wirasa gitu. Walaupun akau tak nampak. Contoh macam mana? Contohnya, kita duduk di dalam rumah. Rumah zaman sekarang banyak cermin gelap. Kita duduk dalam kereta. Kereta pula cermin gelap. Bila gelap, orang luar tengok nampak tak kita duduk dalam kereta? Tak nampak. Orang luar tengok kita dalam rumah, tengok tak nampak. Yang kita dalam rumah, lihat nampak. Maka orang duduk di luar rumah tu, hak nak misal dengan ka'annaka tarahu gak, dia mari nak jumpa dengan si Muhammad tuan punya rumah itu. Kemudian tuan punya rumah duduk di luar rumah. Kita tengok jauh, anu tuan rumah, anu Muhammad. Itu nampak tu. Yang satu lagi, mari kita tengok tak nampak dia. Sekarang dia duduk dalam rumah. Tapi tak nampak pun, kita rapin kata dia ada. Kita tak nampak dia pun, dia lihat kita. Sebab tu kadang kita duduk jadi luar. Mari satu, hai, dia nampak. Tak gitu kan? Kita pun juh lah. Macam anak nakal. Anak nakal dia duduk luar, dia tengok ayat dia tak ada. Burau, buka apa, semua sekali cara dia. Katanya hak-hak yang berakal sikit. Hai, ayah kita lihat. Kita tak nampak dia, dia lihat kita. Bila kita terasa tak, sungguh kita tak nampak, dia nampak, dia duduk tengok kita, kita pun berjuruh lah. Baiklah, sebab di sekolah mana pun, katakanlah ayah di rumah, kita di sekolah, tidak nak tipu lah. Balik, saya mengaji, mengaji di mana? Tapi dah kita rasa, ayah senantiasa melihat kita, walaupun dia duduk di rumah, kita duduk di sekolah, kita mengaji dengan elok lah. Dengan ikhlas kita mengaji. Tidak nak menipu-nipu ayah kan? Sebab kita rasa dalam hati kita, ayah senantiasa tahu hak kita. Seolah-olah dia senantiasa melihat kita, walaupun kita tak nampak dia. Ini yang panggil kata bil wujdi wijdan, bil zauqi wal wijdan, dia panggil. Dengan rasa kita, Allah senantiasa melihat kita. Adapun musyahadah ni, senantiasa kita lihat Allah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fi. Wa ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablahu. Tu maqam-maqam orang pula. Alah ahli syuhud dia tak sama. Aku tidak lihat suatu kecuali aku lihat Allah sebelum pada lihat suatu lagi.
Aku tidak lihat sesuatu, melainkan aku lihat Allah padanya pada sesuatu. Ha, itu panggil isyarat maqam musyahadah, dia panggil. Ha, itu dalam huraian ilmu tasawuf, hakikat mula di sana. Ha, sebab itu, tiap-tiap satu, untuk kita nak pergi kepada daqa'ikil ilm, kita pergi kepada yang rendah-rendah dulu. Ha, kalau ibarat belajar berenang tak, dia ayat tahu dulu. Tahu tak panggil sini? Ha? Air cetek. Oh, itu beza teruk tu. Nah. Kita sana panggil air tahar. Tahar ni sekat-sekat beti, sekat kepala lutut. Kalau nak sekat punggung, dalam sikit. Ha, sekat dada, dalam lagi. Kalau setakat beti, oh, sana panggil air tahar. Sini panggil air cetek. Oh, cetek ni ada juga kita panggil. Tapi tidak panggil cetek. Ceretek. Yang sini sikit, yang di sana sedikit, yang di sana sedikit, panggil ayat ceretek. Itu panggil. Sikit-sikit setepak panggil ceretek. Sini panggil cetek. Ha, tu boleh bahasa. Kalau pergi ke petani, dia kata, oh, air tahu. Ha, dalam kau? Ha, tak dalam. Tahu je. Ha, apa tahu? Cetek je. Ha, sini macam tu. Jadi maknanya kita nak pergi kepada air dalam mesti kena melalui air yang cetek dulu. Jangan selalu terjun air tu, nanti tu gak rusak banyak, bahayalah. Ha, sebab itulah kita tak mahir tak boleh. Ha, itu. Jadi setiap ilmu dia ada yang apa nama, yang mudah, ada yang payah, ada yang cetek, ada yang dalam. Begitulah yang panggil daqa'iqul ulum. Tu. Sampai di sini, maka jika engkau tidak nampak akan dia, akan Allah, maka ia Allah tetap melihat akan dikau. Orang yang kata ini hadis pada kata Pak ka'annaka tarahu, ini isyarat pada maqam syahadah. Ha, betul kata Pak illam takun tarahu fa innahu yarak, isyarat pada maqam muraqabah, mengintai-ngintai hati kita kepada Allah. Ha, dia panggil dalam istilah dia panggil. Kemudian sampai sini sebenarnya hadis dia ada panjang lagi tu. Lepas ni dia tanya bilakah kiamat, maka dijawab. Lepas tu apakah tanda-tandanya kiamat? Panjang lagi hadis ni, tapi dia potong setakat ini. Untuk nak menjadikan mahalul mutabaqah li hadzal bab, iaitu bercara iman, Islam, ihsan, cukup dengan setakat ini. Walah hadis ada lagi sambungan. Kemudian kata muallif kita rahimahullah taala, maka nyatalah, yakni daripada hadis ini, nyatalah bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah ia dengan berhimpun tiga perkara. Kan ia ada di akhir hadis, lepas pada itu Umar kata, kemudian selepas pada itu tiga hari dari riwayat lain, aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, siapakah orang yang menanya aku itu kemarin? Umar kata, Allah wa Rasuluhu A'lam. Itulah Jibril datang ia ke kamu supaya mengajarkan kamu akan agama kamu. Supaya mengajarkan agama kamu. Lalu katanya, adalah kebentuk bahawa kebentukan Islam yang sempurna itu adalah dengan berhimpun tiga perkara yang tersebut. Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua, dengan Islam je. Jua, jua, bukan jiwa. Nah, kalau jiwa lain artinya jua. Ha, jua tadi apabila kita buang waw, mari merapat ke jim dengan alif jadi ja. Ha, kalau orang Indonesia kata ja. Kita sini, kita petani, ja. Ha, lepas tu lahjah sekali lagi pula je. Ha, kat sini kata je. Kan? Itu tak? Ha, itu je. Nah. Ha, itu je. Ha, sebanyak itu je, mana tak lebih daripada itu. Tu je. Ha, kita kata ni kata tu je. Je. Lepas tu dia masuk juga sakutah. Tu je. Ha, tu kata orang Kelantan. Tu je. Ha, dia masuk sakutah, sakutah. Ha, tu bahasa. Kan? Ha, bahasa surat jua. Itulah katanya semata apa dia? Bukanlah dengan semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua. Padahalnya tidak menunaikan segala rukun Islam tadi, kebentukan Islam, asas Islam tadi, dan rukun iman, tidak ada i'tikad, tidak ada kepercayaan, dan ihsan, tadi
yang tersebut. Nah, tersebut pula pada huraian yang di atas. Maka adalah pada hakikatnya, hakikat siapa? Maka adalah hakikatnya tidak mengenal agama. Hakikat tak kenal agama. Bila tidak mana? Tidak menunaikan segala rukun Islam, rukun iman, ihsan tersebut tu, orang panggil semata-mata mengaku lidah. Adalah pada hakikatnya semata-mata mengaku lidah. Klik situ. Nah, maka adalah pada hakikatnya semata-mata mengaku lidah dengan Islam jua padahal tidak menunaikan itu. Hakikatnya tidak mengenal agama. Oh, yang sebenarnya tak kenal. Bahkan, panggil idrak. Bahkan, bahkan mengetahui jua, tahu je. Nah, dengan tidak mengaku di dalam hatinya. Seperti yang banyak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa ini, mualih sampai kepada masa sekarang. Tak ingat tahun mati dia. Mualih ni adalah kena mertua lah. Katanya panggil tok mertua. Katanya panggil tok mertua. Kena pada mertua lah. Itu dia. Dia ni Haji Abdul Aziz bin Ismail ni ialah menantu kepada Haji Abdul Qadir Babudis Kam tu. Dia tu menantu, dan saya ni menantu dia. di masa-masa ini dengan mengetahui sembahyang tetapi tidak sembahyang, tahu saja tapi tidak sembahyang, dan mengetahui puasa tetapi tidak berpuasa, dan ila akhirihi dan sebagainya lah. Maka dengan huraian yang panjang tadi, naklah akau lihat di dalam. Apa dia? Maka dengan huraian yang panjang, naklah akau lihat di dalam risalah saya yang bernama Al-Jahlul Matin Fi Ma'rifatiddin. Kita pun tak dapat kita ni. Tak pernah. Wallahu a'lam. Kerana dia mati, ingat umurnya, usia dia lebih kurang 48 je. Masa dia di Paloh, dia meninggal. Dia meninggal saat itu, Masya Allah. Pagi dia mengajar. Dia mengajar pagi Jumaat, tak silap. Pagi dia mengajar. Sudah dia mengajar di madrasah di surau depan rumah tu. Dia mengajar di Paloh tu. Sebab sudah mengajar, dia baik naik ke atas rumah. Naik atas rumah, dia menunggu nanti sarapan. Dia dimasakkan oleh mama isterinya. Duk masak, dia duk tunggu nanti sarapan. Dia tunggu di luar. Oh, kau datu ya. Dia bawa, meninggal. Yang murid-murid yang balik daripada belajar tadi, balik tak ada minum syahir, tak ada minum teh. Dapat maklumat kata, guru sudah mati, meninggal. Mana saat ni yang mengajar? Masya Allah. Itulah ceritanya. Itulah cerita. Maka selepas pada itu diminta supaya saya sambung pengajaran dia di Paloh itu. Sehingga 3.5 tahun dah mari sambung setiap pagi Jumaat. Pagi Jumaat 3.5 tahun. Masa tu dia dah baca kitab Sabil al-Muhtadi. Mari sambung kitab yang kedua. Dia baca kitab Minhajul Abidin Tasawuf Imam Ghazali 2 tu. Dia baca. Jadi apabila mari duk sambung-sambung, minta saya sanggupnya sekadar 40 bila-bila mari melawatnya, ziarah 40 baca. Tapi akhirnya tidak, dengan takdir Allah Ta'ala, diminta-minta, dirayu-rayunya hingga sampai pada 3.5 tahun dia mengajar di sana. Jadi diminta lagi tambah satu buah kitab lagi, Sirajul Huda, kitab Usuluddin. Maka mengajar sampai 3.5 tahun, kebetulan Sirajul Huda itu dikhatam. Bila dikhatam, saya pun minta lah dengan besar hati, minta berhentilah kerana keadaan pun kurang selamat masa-masa tu. Jadi apabila berhenti masa tu, duduk di Kubaikan. Masa tu saya dah buka pondok mengajar di Kubaikan Naratiwak. Selepas pada itulah sekarang pindah balik ke tempat sendiri, kampung Dusun Panjang. Sepanjang itulah. Cukup huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ya boleh.
yang terpelajari adalah Bapak Mertu Bapak Muslim. Kita berjanji sekali dengan menentu berpengarah sedang. Alhamdulillah. Baik, saya berjanji sekolah, saya pilih satu sahaja yang berlaku tersawuf. Jadi soalan yang saya berjanji ini kita ambil, kita akan baca pada malam esok di Masjid Sendek. Soalannya, bagaimana sekarang ini kita ingin mencari guru yang mursyid yang boleh membimbing kita terutama dalam pengenalan Allah seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru yang membimbingnya malaikat Jibril. Dia kata bagaimana kita mencari guru yang mursyid. Rasulullah dibimbing oleh Jibril. Jadi zaman ini dia kata bagaimana kita mencari guru sebagaimana ha, saya dengan Jibril juga. Nah, bagaimana Rasulullah berguru dengan Jibril? Pak kita macam mana? Ha, cari Jibril lah. Tuan bagi nak tunggu Rasulullah SAW. Iya, itu gurunya. Nah, itu gurunya ialah Jibril. Sebagai mengambil wahyu daripada Allah supaya tidak dituduhkannya. Sebab ia tak ada guru, yakni guru secara manusia, zahiri, tak ada. Sebab tu tidak ada nak tuduh di atasnya. Nah, kemudian apabila ia sudah dia mengajarkan segala bagai bentuk dengan tadi sebagai pokok, sebut iman, Islam dan ihsan. Maka dia sebut perkataan anta'budallah dengan tadi menjadi huraian siapa dia. Dia mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, itulah dia kata ulama al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-kamil alilah al-kamal al-ulama. Tengok itla ulama ayil ulama ul-kamilun alilah al-kamal. Dia bagi al-lafa apabila diitlak kembali pada kamil, mana al-ulama ayil ulama ul-kamilun. Yani al-amiluna bi'ulumihim. Itu ulama. Maka yang itulah dikatakan khabar warasatul anbiya. Warasatul anbiya jamak pada waris. Hari sini jumlah macam mana warasah? Pewaris tu capur tu. Pe capur boh pe sikit je. Waris harap mari. Cuba Melayu ya habis. Pewaris ni apa? Keturunan. Tak masuk tu. Apa dia? Wakil. Baik. Seorang Abdullah mati meninggal beberapa harta. Kemudian ada punya anaknya, isterinya, ayah dan bapaknya si mati. Maka segala bilang tersebut, isterinya si mati, anak-anak si mati dan ayah bapaknya si mati, ini panggil apa? Waris. Artinya apa? Yang menerima, yang terima pesaka ataupun yang dapat pesaka. Apa pula arti pesaka? Peninggalan. Aima tarakahul mayyit. Al-irth aima tarakahul mayyit. Barang yang tinggalkannya oleh si mati. Si orang mati. Mana barang yang ditinggal panggilkan peninggalan. Peninggalan. Peninggalan tu termasuk harta bendanya, duit pitihnya, mata wangnya, kebunnya, rumah, tempat kediaman, dan apa sahaja hal ini sebahkan kepada si mati itu yang ia tinggalkan. Hatta usaha dia tinggal. Umpamanya dia seorang kerja nelayan, dia kerja ke laut, kerja apa dia nak menah pukat ke apa kita panggil cari ikan tu, alat-alat tu. Nah, kemudian apabila dia mati, semua tu peninggalan dia. Bila peninggalan, siapa yang dapat menerima? Bukan seumumnya. Waris. Maka nak panggil waris pula, mengaji bab waris. Siapa di kalangannya? Bukan semua karabat. Ya, ada karabat tak panggil waris. Saya tengok, cucu. Cucu, ada yang waris, ada yang bukan waris. Masalah, kita punya dua orang anak. Anak lelaki satu,
anak perempuan satu. Kemudian anak lelaki kita pula dapat anak, panggil cucu kita kan. Cucu yang bertalian dari anak lelaki. Kemudian anak perempuan kita juga dapat berkahwin, boleh anak. Yang itu tak akan panggil cucu kita juga, sama. Kita katakan anak perempuan nama Fatimah, anak lelaki kita namanya Zaid. Ha, maka anak Zaid, cucu kita sama ada lelaki dan perempuan. Anak si Fatimah tadi, cucu kita juga, sama ada lelaki dan perempuan. Tapi dua-dua cucu itu yang panggil waris hanya cucu yang bertali ikut Zaid anak lelaki itu je. Itu waris. Adapun cucu kita juga yang bertali ikut si Fatimah anak perempuan kita tadi, itu tak panggil waris. Zawil arham. Tak dapat pesakanya. Zawil arham. Dan kalau bab wali nikah, kita tak boleh jadi wali nikah cucu kita itu tadi. Sebab? Sebab dia bin, bukan bin kepada anak perempuan kita. Dia bin kepada suami dia, bin kepada menantu kita. Arti nasab dia pergi sebelah ini. Sebab tu wali yang nu. Tok biasa kita lah, kata ni yang panggil. Ha, itulah. Jadi mana kata cucu hak bertali ke si Zaid, itu adalah cucu tu waris. Ada pun cucu yang bertali ke anak perempuan kita, itu zawil arham, tak panggil waris. Mana yang ni tak dapat pesakanya, kecuali dapat juga sebab-sebab lain. Itu waris arti yang menerima pesaka ataupun yang dapat makan pesaka. Yang dapat pesaka. Apa pesaka? Peninggalan si mayat itu. Baik, kita kembali setelah kita faham lurah. Bila faham lurah, kita kembali balik kepada hadis tadi. Ulama segala orang panggil pewaris, yakni segala yang menerima pesaka peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia ulama. Orang yang menerima pesaka peninggalan Nabi. Apa yang ia tinggal? Ha, Al-Quran, hadis sunnah tu. Sebab dia kata taraktu fikum amraini. Masa dia masih hidup lagi, dia kata aku tinggal pada kamu dua perkara. Ha, maka aku tinggal akan dua perkara. Ha, dua perkara tu panggil peninggalan. Tu peninggalan. Supaya si mati-mati tinggalnya kebun, tinggalnya rumah. Rumah ini dipanggil kepeninggalan. Ha, maka Nabi kata aku tinggal pada kamu dua perkara. Ha, dua perkara ini peninggalan. Ha, dua, mana dua perkara? Iaitu dia kata pula, aku tinggal pada kamu dua perkara. Dua perkara ini dia kata lan tadillu. Dia jamin lan tadillu. Dia tak kata la tadilluna, dia kata lan tadillu. Tak akan sesat kamu. Sampai bila pun tak akan sesat. Kalau kata mu hidup sutuk kau kiamat, fardu kata mu tak akan sesat, dia kata. Tapi bila ma tamassaktum bihima, selama mana kamu berpegang dengan keduanya. Ha, tengok. Ha, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tak akan sesat. Lepas tu dia main badal. Soalan dia tanya-tanya, apa kedua perkara peninggalan itu? Kitabillah, abadah. Kitaballah, kitaballah wa sunnatah, wa sunnatah Rasulillah. Maknanya Quran dan hadis, itu peninggalan dia. Maka semua peninggalan bukan boleh jadi waris semua. Saat ni kita contoh dah cucu ni. Kita semua umat dia bukan jadi waris dia semua. Kan? Ha, cuma kita ni beriman dengan dia tapi menerima pesaka untuk nak menangkap. Ha, bukan semua boleh pakai pesaka. Tu ulama, orang mentabak ulama dapat menerima pesaka. Ha, macam tadi cucu daripada Lalia boleh makan pesaka kita kalau tidak ada anak yang mendindingkannya. Tak ada bapa yang mendindingkannya. Tapi cucu bertali ke anak perempuan tadi bukan ahli makan pesaka. Kalau boleh juga jalan lain. Bukan pesaka, bukan waris. Demikianlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para apa dia umat secara umumnya. Bukan semua tu dapat pesaka daripadanya kan? Ha, pesaka yang ditinggal tadi. Quran bila ditinggal, siapa yang dapat pesaka? Ulama. Ulama itulah mentakrirkan kepada kita berbentuk usuluddinnya, bentuk tauhidnya. Bila timbul syubhat, dia meratkan, dia mendifakkan, menolak, mempertahankan. Mereka itu turun menurun, turun menurun. Ha, tu al-ulama kedudukannya.
Sebab kalau kita kata ulama tak boleh dipakai, ini satu tanda menunjukkan sesat dan silap besar kita kata begitu. Sedangkan Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara mu tak akan sesat sampai bila pun. Lepas tu siapa nak menerima pusaka dia? Ulama warasatul anbiya. Ha, sebab itu tertupu pada situ. Maka bila itulah ulama, ha, tadi dia payah ulama billah. Ha, tu payah susah kita nak nak bertemu Tuhan tu dengan takdir Allah. Bila kita ada kesungguhan hati, keikhlasan hati, dia bertemulah. Dia bertemulah walaupun semua orang tak kenal, tapi ada orang diberi kenal oleh Allah. Tak ada ajib. Allah ya gaib lagi kita kenal, apa sama manusia. Ha? Nabi dah meninggal kita 1,000 tahun lebih, kita kenal dia, apalagi orang semasa dengan kita tak kenal tu, mana tak peduli. Bukan sebab tu tak kenal tu, bila kita ke sungai hati nak cari, dia bertemu, Allah Ta'ala bertemu. Tengok Umar radhiyallahu anhu, masa dia jadi khalifah dengan Ali, ha? Karamallahu wajhah. Dia cari kerana dia ingat pesanan Rasulullah SAW, nanti kamu nanti akan kalau mau bertemu dengan seorang sahabatku, orang kemudian padaku namanya Uwais Al-Qarni. Ha, sedangkan orang biasa, orang kan tengok dari segi rupa parahnya, keji dah pandangan rupanya tak begitu elok. Ha? Kedudukannya, kerjanya, gemala kambing, gitu je. Tapi Nabi sebut dia sallallahu alaihi wasallam, nanti kamu mah percaya berjumpa dengan dia, kamu minta supaya dia doa untukmu. Itu je besarnya, supaya dia doa untukmu. Sepatah kata dia doa, tapi kebersihan mari. Umar pun cari dia ingat pesan Rasulullah, cari nak bertemu. Kita kata susah nak bertemu kan, muka tak pernah kenal, cari tengok nampak apa kami. Ha, ini Umar pun tanya dia bila temu, nak cerita nak bertemu kan. Umar tanya, apa nama kamu? Dia kata, saya nama Abdullah. Umar kata, aku pun Abdullah. Sama liar, dia panggil sama cerdik. Nah, Umar tanya, apa nama kamu? Dia kata, aku Abdullah. Umar kata, aku pun Abdullah juga. Yang aku nak tahunya, nama yang diletak semasa mu dilahirkan. Nak tahu nama apa mu? Sahabat dia tahu nama Uwais, nama Uwais. Supaya jawab nama Abdullah. Aku pun Abdullah, dia kata. Mu Abdullah, aku Abdullah. Nak tahu nama kamu yang dilantik semasa kamu dilahirkan. Nama apa kamu? Dia pun tak jawab nama dia, tahu tak Umar kenal dah dia. Itu dia. Nah, lalu Ali pun, apa kamu nak cari? Kerana aku dengar pesanan daripada Rasulullah SAW, supaya kalau aku bertemu dengan kamu, aku minta supaya kamu doakan kepada aku. Ha, tengok. Maka Ali perkenal, ini adalah siapa kamu? Dia tanya, walah kenal sama kenal, tapi tanya dalam bentuk seronok, kata orang sana. Bentuk seronoklah. Tanya, siapa nama kamu? Ali kata, ini adalah Umar Khalifah Amirul Mukminin. Saya Ali bin Abi Talib. Walah sama kenal dah, seronoklah tu. Dia dengar sepatah, pergi pula. Cukup dah tu, walha kali kira Umar, kali kira dari segi bilangan sahabat, siapa yang lebih selain pada Abu Bakar? Ialah Umar. Kan? Tak perlu dah pada yang lain. Tapi tidak. Masalah kelebihan Allah beri tak sama. Kan? Wafaqa kulli zi ilmin alim. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tabdila. Ha, sebab itulah kita tak boleh kita mandang rendah kan. Ha, pada zuhir nampak buruk, pada zuhir nampak pandangannya hina, tapi hakikat sebenar lebih yang ada padanya. Itulah. Jadi pendek kata, kita tanam kebersihan hati kita dengan ikhlas, kita mahu kepada belajar ilmu yang manfaat, serta kita doakan dengan apa secara ikhtiar usaha, semoga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bertemu menemukan kita kepada orang yang kita kehendak dan mahu itu. Itulah di antaranya kita nak dari setiap ilmu, kerana masih ada, kerana kehilangan mereka itu tandanya kehancuran dunia. Sebab apa? Sebab mereka itu merupakan autad wal jibala autada. Saya tanya, alam naj'alil arda mihada? Sejawab macam mana? Iya, sejawab kan. Saya tanya, tidakkah kami menjadikan apa dia bumi ini hamparan macam buayan? Ya, kita jawab. Wal jibala autada. Mana? Tidakkah kami menjadikan bukit bukau ini ialah autada? Apa autad?
Ha? Apa dia? Pasar. Pasar. Ha. Pasar. Penguat. Macam penyacang lah nah. Ha, tu macam penyacang. Kalau dia buat khemah, dia nak sangat tali. Apa petani kata, tali buat jain. Ha, panjang mari kena ada penyacang, dia ikat sini pak paku tu. Ha, macam penyacang, paku. Ha, itu dia. Nah, baji ada juga panggil baji. Ha, baji macam tiap rumah ada baji. Semua tu untuk mengkuat dan mengukuhkan. Kalau rumah pun dengan baji dan sebagainya. Ha, itu panggil autad. Maka ada juga ditafsir secara isyari wal jibala, bukit-bukit, yakni ulama Allah Ta'ala menjadikan autada. Allah Ta'ala menjadikan bukit kerana maklum pada awal dia jadi bumi dengan keadaan dulunya bertokoh, berketul, kemudian dipapataqnahuma. Allah menjadikan angin memasukkan di antara tokoh itu, maka pecah. Langit di akar. Ha? Dia pecah. Kemudian bumi di atas air terlampung-lampung. Macam rakit, panggil rakit. Ha, macam rakit terlampung-lampung. Apabila berkoncangnya air, gelombangnya air, maka rakit terlampung-lampung. Untuk nak jadikan dia bertenang, kita ambil barang muatan. Kita muat di atasnya, bila dia berat, tenang. Berkoncang air pun tenang. Sebab maka Allah Ta'ala menjadikan bukit merupakan penyacang bumi. Ha, sebab tu hanya nampak tinggi-tinggi itu sebagai kepala paku je. Bawah pada tu macam dalam lagi tu. Tak bagi awak kajian, bila bukit yang begini, ini ada timbun macam kepala paku. Awak yang paku masuk tahu oleh bumi itu, dalam lagi tu, menyacang tu orang kita. Sebab apa? Allah Ta'ala jadi untuk jadi autada, penyacang bumi, pemaku bumi. Dengan sebab itu, tak tetap. Jadi tetaplah bumi. Kemudian zaman sekarang, kita kata zaman kemajuan. Siapa bukit, gunung, gana, boleh buka, boleh apa, boleh buang. Hebat tak Allah Ta'ala buat sahabat bagi nak berkoncang bumi dia. Supaya barang muatan atas rakit dan perahu kapal, bila buat turun, tinggal sedikit macam mana kapal? Tak jadi gini. Sebab tu banyak gepurnya bumi hari ini. Kerana bukit dibuang, kita rasa, oh ini maju. Tempat bukit tengok dibuang jadi sama, tempat lubuk ditambung, ditombok, jadi sama. Apa hikmat Allah Ta'ala buat bukit untuk memakukan bumi? Bila buang tak, mana soalan baji kita buang, sekeru kita buang. Akhirnya, renggang. Hambat tu berkonjang, kita berkonjang sini. Begitu juga ulama ditafsirkan wal jibala autada, bukit bukan. Ulama macam jabal, macam bukit. Penyacang bumi, pemakul. Karena dengannya lah untuk mengukuhkan bumi. Tak ada yang ulama, hilanglah. Ha, tu bukit. Ha, itulah dia ada. Itulah dia antaranya. Ha, sebab itulah kita tanamkan perasaan dan berdoakan dengan Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di zaman yang kelam kabut sebegini, syubhat yang sebegitu sangat banyak, semoga Allah Ta'ala menerangkan, menambahkan keterangan yang ada pada kita dengan kita bertemukan ulama yang bersih hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu dapat mengajar kepada kita, kita dapat menerima ilmu yang manfaat darinya. Semoga dengan itulah kita dapat cemerlang dalam kehidupan sehingga kita sampai kepada akhir hayat, terus kepada akhirat. Rabbana atina fi الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة
ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله.